Alo. Ya, baik. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, mahasiswa, dan seluruh peserta yang sudah hadir secara virtual di webinar seri 6 ini. Ya, baik, Bapak, Ibu, mohon izin saya selaku panitia untuk membacakan terlebih dahulu tata tertib pada acara webinar pagi ini. Yang pertama adalah peserta diharapkan berpakaian rapi dan berperilaku sopan selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah kami share di kolom chat. Kemudian yang ketiga adalah peserta diharapkan mematikan suara atau mute selama kegiatan berlangsung, kecuali jika ada agenda tertentu yang memperbolehkan menyalakan tombol suara. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dapat dilakukan melalui raise hand secara langsung atau melalui chat room yang disampaikan peserta dengan cara ketik tanya spasi nama, kemudian spasi universitas atau institusi, spasi pembicara yang dituju, spasi dilanjutkan dengan pertanyaan secara ringkas dan jelas. Yang selanjutnya adalah e-sertifikat akan kami bagikan kepada para peserta yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya adalah e-sertifikat akan didistribusikan kepada seluruh peserta melalui email seperti itu. Dan link daftar hadir akan dibagikan atau akan kami share melalui kolom chat baik pada Zoom maupun di YouTube pada akhir acara seperti itu. Ya, baik Bapak, Bapak dan Ibu, terima kasih, mohon ditunggu dan sebentar lagi acara akan segera dimulai. Ya, baik Bapak Ibu, mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ibu Hasmiah Alia, yang kami hormati Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Eko Prabowo Hadi Santoso. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Kimia di lingkungan PT KIN. Yang kami hormati narasumber webinar seri 6, Ibu Nunung Kurniasi dan Ibu Malihatul Hidayah. Yang kami hormati segenap tamu undangan dan seluruh peserta pada acara webinar seri 6 ini. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul dalam acara webinar secara bersama-sama untuk menimba ilmu daripada dari
para narasumber yang sangat luar biasa. Ya, meskipun dilakukan secara online, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam menyambut masa depan yang lebih baik, dan tentunya semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Reza Abdul Aziz. Kepada Saudara Reza, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Shadaqallahul Azim. Diberkati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Robbi fili wali walidaina amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Reza. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan dan tentunya kelancaran dalam kegiatan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Ya baik Bapak Ibu, agenda yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN. Kepada para hadirin, dimohon sikap sempurna. Baik, saat ini sudah bergabung Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ibu Hasniah Alia. Selamat bergabung, Ibu. Ibu sehat ya, Bu? Iya, ya, terima kasih. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu, sudah menyempatkan hadir pada acara webinar ini, Bu. Baik, Bapak-Ibu.
kita langsung saja ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Eko Prabowo Hadi Santoso. Kepada Bapak Eko, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzii laa nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang atas rahmat-Nya pagi ini di Bandung cukup cerah ya, kita dikumpulkan secara daring bersama ibu bapak semua dalam rangka melaksanakan webinar kimia seri ke-6. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini sudah bergabung dari lebih 50 instansi, ini sekaligus melaporkan pada Ibu Dekan, lebih dari 50 instansi yang terdaftar di link pendaftaran kami, dan alhamdulillah dari link pendaftaran itu ada sekitar 170 pendaftar, dan saat ini sudah 140 pendaftar. Mudah-mudahan di menit-menit berikutnya, teman-teman kita, rekan-rekan kita yang belum bergabung, bisa bergabung. Bapak Ibu, webinar kimia seri ke-6 ini digagas awalnya tahun lalu oleh 3 jurusan kimia di lingkungan PTKIN, yaitu jurusan kimia UIN Bandung, kemudian UIN Malang dan UIN Jogja. Dengan memperhatikan animo yang begitu luar biasa setiap webinar series, maka kemudian di tahun 2022 diperluas kerjasama pelaksanaan webinar series ini menjadi 5 jurusan kimia di lingkungan PTKIN, yaitu ditambah dengan UIN Jakarta dan UIN Semarang. Alhamdulillah untuk webinar seri ke-6 ini, ya jurusan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung bertindak sebagai host, dan narasumber ada 2, yaitu dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung sendiri, yaitu Ibu Dr. Nunung Kurniasih, dan satu lagi dari UIN Semarang, Ibu Dr. Malika. Dan alhamdulillah sudah bergabung semuanya. Mudah-mudahan ke depannya webinar seperti ini bisa terus kita laksanakan secara daring, dan juga mudah-mudahan bisa memperluas kerjasama, bukan hanya sekedar melaksanakan webinar, tapi juga melaksanakan aktivitas Tridharma perguruan tinggi lainnya di lingkungan jurusan kimia se-PTKIN di bawah ke Kementerian Agama. Webinar seri kimia ke-6 ini insyaallah ada 100 dari 5 pesertanya hampir lebih dari 50 instansi, dari paling ujung barat ada dari UIN Araniri Aceh, dan paling timur. Oke, jadi alhamdulillah ini skupnya benar-benar nasional ini ya. Dari setiap pulau ini ada pesertanya. Alhamdulillah, walaupun persiapan kami cukup terbatas, tapi alhamdulillah informasi ini bisa demikian menyebar dari barat sampai ke timur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar kimia seri 6 ini. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar melaksanakan webinar saja, tetapi kemudian bisa menghasilkan kerjasama-kerjasama dengan instansi-instansi lainnya. Itu saja. Selamat melaksanakan webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Eko yang telah memberikan sambutannya. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung,
Ibu Hasniah Alia yang sekaligus akan membuka acara webinar seri 6 pada pagi hari ini. Kepada Ibu Hasniah Alia, disilahkan. Baik, suara saya terdengar ya, Teh Citra? Ya Ibu, alhamdulillah terdengar jelas. Baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati para pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi PTKI yang mungkin bergabung dari UIN Malang, kemudian UIN Yogyakarta, UIN Semarang, dan UIN Jakarta. Yang terhormat para ketua dan sekretaris jurusan kimia Fakultas Sains dan Teknologi PTKI yang saat ini berperan sebagai host dan co-host di acara webinar ini. Yang terhormat ibu-ibu para pemateri, Ibu Dr. Nunung Kurniasih, SPD MSI dari UIN Bandung, dan Dr. Malihatul Hidayah, STMPD dari UIN Wali Songo Semarang. Bapak Ibu dosen, serta karyawan di jurusan kimia FST UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saat ini berperan sebagai host, serta Bapak Ibu mahasiswa peserta webinar yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat bersama bersilaturahim dan bersilaturfitri dalam kegiatan webinar ini. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, saudara sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman jurusan kimia, Sivitas Akademika Jurusan Kimia dari 5 FST PTKI yang telah berkomitmen untuk tetap menyelenggarakan webinar ini meskipun kita masih menyelenggarakannya secara daring. Karena memang kondisinya masih belum memungkinkan, mudah-mudahan di suatu saat nanti kegiatan ini dapat dilakukan secara luring ya, mau dimanapun itu salah satu dari 5 jurusan kimia dapat menyelenggarakan kegiatan ini secara luring. Dan menurut saya, seingat saya, seperti yang disampaikan oleh ketua jurusan tadi bahwa di bulan September tahun 2021 yang lalu, pada saat itu juga kami menjadi host kegiatan yang sama, itu baru berkolaborasi 3 ya, antara UIN Bandung, kemudian UIN Malang, dan UIN Yogyakarta. Dan alhamdulillah tahun ini telah bertambah 2, yaitu dari jurusan kimia UIN Wali Songo Semarang dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mudah-mudahan dengan semakin banyak yang bergabung dalam diseminasi hasil penelitian ini, maka semakin luas wawasan kita terkait dengan riset-riset yang menjadi keunggulan masing-masing PTKI khususnya di jurusan kimia. Dan tentunya tadi sama dengan harapan ketua jurusan, ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa riset bidang saintek itu tidak mungkin kita lakukan secara individu, hanya dengan mengandalkan diri sendiri dan juga dengan fasilitas yang kita miliki. Pastinya kolaborasi SDM, baik di sini dosen, mahasiswa, termasuk juga dengan SDM lainnya, laboran dan yang lainnya, juga fasilitas lab itu juga menjadi keharusan. Nah, program kolaborasi yang dilakukan oleh 5 jurusan kimia ini, selain webinar yang kita lakukan saat ini, mudah-mudahan berikutnya dapat diperluas mencakup riset kolaboratif atau mungkin berupa pemanfaatan lab secara bersama, bisa juga dalam bentuk pembimbingan tugas akhir mahasiswa secara bersama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan terlebih lagi dengan adanya kebijakan MBKM, maka proses Tridharma ini sangat memerlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hal lain juga yang selalu saya sampaikan itu adalah bahwa kita harus senantiasa memikirkan apa yang menjadi distingsi kita.
prodi-prodi umum yang ada di PTKI dibandingkan dengan prodi-prodi yang sama di perguruan tinggi umum. Karena pertanyaan ini yang akan selalu muncul dalam setiap asesmen lapangan akreditasi. Sehingga selain kita fokus pada keilmuan saintek seperti yang dilakukan oleh prodi-prodi umum di perguruan tinggi umum, maka harus ada salah satu atau beberapa di antara kita yang kemudian concern mengambil jalur riset integrasi keilmuan Islam dan saintek. Nah, inilah nanti yang akan menjadikan prodi-prodi saintek itu mempunyai keunggulan yang distintif, yang berbeda, tapi mampu bersaing dan bersanding dengan yang lainnya. Para narasumber yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang telah bersedia untuk sharing ilmu kepada teman-teman semuanya, para peserta webinar, dan semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang mengikuti kegiatan webinar ini. Juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan banyak ilmu dan dapat menambah wawasan kita bersama. Dan akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka webinar kimia seri ke-6 ini secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala upaya kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Hasmiah Alia yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Agenda yang berikutnya yaitu pembacaan doa kepada Saudara Rizki Nur Alam. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa salama. Ya ghani ya hamid. Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Rahim, Ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'asyatik, wa bifadlika an man siwak. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa qurrata'inin la tanqati', wa murafaqatan nabiika Sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam fil a'la jinani wa khuldi. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaytah, wala maridan illa shafaytah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hayyi lana min amrina rasyada wa atif qulubal alamina bi asrihim alayna wa alamisna qabulan bishal mahat. Wabarik lana Allahumma fi jami kasbina wa kasbi ummahatina wa kasbi abaina wa hulla uqudal usri ya yuhin irmahat. Allahumma gfir lana warhamna wa tub alayna wa ala walidina wa ala masyayikhina wa ala masyayikhi masyayikhina wa ala jiranina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizki Nur Alam yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara inti, izinkan kami untuk mendokumentasikan acara hari ini terlebih dahulu. Mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya masing-masing dan memberikan senyuman terbaiknya. Ya, dokumentasi akan dipandu oleh Ibu Astifa Junitasari. Mangga Ibu, silakan.
Iya, baik Bapak Ibu, semua peserta webinar Kimia Seri 6, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Di sini ada 7 slide, mungkin dimulai saja langsung ya. Berikan senyuman terbaiknya Bapak Ibu, dimulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Citra. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ashifa. Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta, sedikit menginformasikan bahwa kami jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung insya Allah akan mengadakan Seminar Nasional Kimia pada tanggal 6 Agustus 2022. Dan berikut adalah video teasernya. Ya baik, tentunya kami semua menunggu partisipasi dari Bapak Ibu dan seluruh peserta dalam kegiatan tersebut. Ya baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke acara yang selanjutnya, yaitu kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh dua narasumber, Ibu Nunung Kurniasi dan Ibu Malihatul Hidayah, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Adi Mulyana Supriyatna selaku moderator. Ya, mungkin mohon izin saya untuk membacakan CV dari moderator terlebih dahulu. Beliau ini adalah dosen di jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tempat tanggal lahir di Bandung 10 Februari 1991 dan Bapak Adi ini merupakan lulusan dari S2 Teknik Lingkungan di ITB pada tahun 2017, seperti itu. Kemudian untuk keahliannya ada di Teknik Lingkungan, ya, di Teknik Lingkungan atau Kimia Lingkungan. Nah ini seperti yang kita lihat beberapa penelitian terakhir beliau, yaitu penanganan limbah infeksius rumah tangga pada masa wabah COVID-19, kemudian ada tahrij dan syarah hadis of chemistry, the prohibition of gold rings for men. Dan selanjutnya adalah penelitian mengenai air permukaan dan air tanah, ya, seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Adi ini sudah memiliki banyak pengalaman dalam pendidikan non-formalnya, dan salah satunya adalah penyusunan AMDAL di Pusat Penelitian Sumber Daya Alam Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNPAD. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan konsultasi mengenai AMDAL misalkan, bisa langsung menghubungi Bapak Adi, seperti itu. Hari ini Bapak Adi sudah join ya Pak ya? Halo Bapak Adi. Sudah Ibu Citra, ya. Suara saya jelas Bu. Alhamdulillah jelas banget okay. Pak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, ini langsung dari Majalengka atau di Bandung, Pak? Langsung dari Majalengka live. Gitu. Oh, ya baik, Bapak. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ya, Pak ya. Mangga, Bapak Adi, disilahkan. Oke, baik. Hatur nuhun, Ibu Cita atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wazin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yang baik ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua, izinkan saya untuk memandu gitu ya, jalannya acara inti pada kegiatan webinar series ini. Dan sebagai informasi, tadi juga sudah disampaikan bahwa webinar series ini adalah hasil kerjasama oleh UIN yang ada di lingkungan PTKIN, yang diantaranya ada UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian ada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian juga ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian ada UIN Wali Songo Semarang, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, rangkaian webinar series yang sebenarnya sudah kita laksanakan di beberapa waktu sebelumnya, hari ini memasuki episode 6, jadi seri ke-6, dan untuk episode 6 ini ada dua pemateri yang luar biasa gitu ya, dua Sri Kandi cantik yang akan nanti memaparkan materinya yang tentu akan menarik gitu ya untuk kita simak seperti apa ya. Nah, untuk dua pemateri ini saya coba sapa terlebih dahulu pada Ibu Dr. Nunung Kurniasi SPDMT. Apakah sudah hadir, Ibu? Hadir, Pak. Oke, udah siap ya, Bu ya? Insya Allah. Di mana ini, Bu? Di Kurusan. Oke, siap. Bu. Oke, nanti Ibu Nunung akan memaparkan materi terkait tanaman Indonesia dalam riset pangan, obat, dan kosmetik. Ibu Nunung ini berasal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan pemateri yang kedua itu ada Ibu Dr. Malihatul Hidayah, STMPD. Ibu Malihatul, sudah hadir, Ibu? Hadir, Pak. Sehat, Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Salam kenal, Ibu. Iya, sama-sama, Pak. Oke. Ibu Dr. Malihatul Hidayah nanti akan memaparkan materi terkait penjernihan limbah migas melalui membran nanofiltrasi. Nah, Ibu Dr. Malihatul ini berasal dari UIN Wali Songo Semarang. Ya. Oke, untuk teknis nanti jalannya diskusi gitu akan dibagi menjadi dua sesi besar. Di sesi pertama itu ada sesi pemaparan yang akan langsung dipaparkan oleh dua narasumber kita dengan masing-masing waktunya itu 40 menit, Ibu, Bapak. Kemudian nanti di sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, mangga nanti untuk para peserta gitu ya, para yang hadir di sini bisa bertanya, bisa melalui kolom chat ataupun bertanya secara langsung. Karena apa? Karena akan ada 4 door prize ya yang sudah disediakan oleh panitia gitu untuk kategori penanya terpilih gitu ya. Nah, nanti dipilihnya itu bisa sama ibu narasumber satu maupun ibu narasumber kedua seperti itu. Jadi tetap stay tune gitu ya, tetap fokus untuk bisa mengambil door prize-nya lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu kita beranjak saja ke pemateri yang pertama gitu ya. Pemateri pertama ini saya akan coba bacakan dulu CV-nya gitu ya. Jadi yang pertama ini akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Nunung Kurniasi SPD MSI. Beliau merupakan kelahiran Brebes ya. Brebes itu berarti ini ya, Bu, telur asin ya, Bu. 27 Maret 1977, beliau merupakan sekretaris jurusan di jurusan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Barangkali ada yang mau berkunjung ke alamatnya, mangga gitu kan, ada yang mau berkontak-kontakan, nomor teleponnya juga ada. Ada lagi informasinya? Nah, Ibu Nunung ini menempuh pendidikan gitu ya di pendidikan kimia, S1-nya itu di Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian magisternya itu di Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan jurusannya kimia hayati, dan doktoralnya itu di Universitas Pajajaran ya, ilmu kimia. Kemudian pengalaman mengajarnya ini beliau mengajar kimia organik 2, pangan fungsional, metodologi penelitian untuk tahun sekarang, semester sekarang, dan ada
keamanan dan kehalal pangan, bahan tambahan pangan, bisa ke bawah. Nah, ini adalah beberapa judul risetnya yang telah beliau lakukan, jadi cukup produktif juga gitu ya, Bu Nunung ini. Di tahun 2022 ini sudah ada 2 risetnya. Oke, yang pasti apa yang menjadi latar belakang pendidikan riset beliau itu sangat relevan ya dengan tema yang akan kita bahas atau yang akan beliau bahas hari ini ya. Jadi sekarang kita langsung saja gitu ya kepada Ibu Nunung Kurniasih, disilakan untuk memaparkan materi. Mangga, Bu. Baik, hatur nuhun Pak Adi. Sebelum memulai saya mau share dulu PPT-nya ya. Mangga, Bu. Dan mohon izin Bu Malihatu, saya presentasi duluan. Ini tampaknya panitia ya, itu melihat usia. Karena saya dianggap lebih dewasa dari Bu Maliha, jadi saya tampaknya begitu. Tidak perlu memperlihatkan KTP, katanya sudah jelas lebih senior dibanding Bu Maliha. Baik, tunggu. Pak Adi, suara saya sudah jelas terdengar. Jelas, jelas. Si khawatir. Oke, mana ya? Tunggu Pak, ini slide-nya belum muncul ya? Belum, Bu. Atau panitia bisa bantu share nggak? Ya, panitia mungkin. Ibu Rizka, barangkali Pak Yusuf untuk bisa share screen materinya. Ini yang saya khawatirkan terjadi, ternyata sinyalnya agak jelek di jurusan. Ini saya nggak tahu suara saya putus-putus atau tidak ya. Kalau suara jelas Bu, cuman video mungkin agak nge-freeze ya. Oke, Pak Adi, saya sudah muncul lagi tidak? Sudah, Bu. Sudah muncul. Oke, ini. Iya. Suaranya masih lup-lup ya? Suaranya udah oke sih di saya masuknya. Oke. Jadi minta tolong panitia saja yang share ya. Enggak, itu Bu Rizka udah, Bu. Iya. Terima kasih Bu Rizka dan ya. Mohon maaf atas kendalanya. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Adi yang sudah mempersilakan saya terlebih dahulu untuk mempresentasikan tema riset saya. Jadi ini sebetulnya bukan riset sendirian ya. Ini riset bersama dengan tim dari kimia organik dan tim biokimia. Jadi di sini hanya saya sifatnya mewakili mereka. Kami riset dalam bidang mengeksplorasi tumbuhan Indonesia untuk kemudian diaplikasikan dalam bidang pangan, obat, dan kesehatan. Oke, slide berikutnya Bu Rizka. Bisa di itu, Cak, bisa di INOS, Cak. Jadi apa fungsinya INOS nanti? Baik, ya. Tumbuhan Indonesia itu tentunya kita bicara dulu ya apa sih manfaat tumbuhan gitu, dan memang dalam Al-Qur'an Quran surat Abasa ayat 24 sampai 43 di sana artinya maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit
Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma dan kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Dari ayat ini terlihat bahwa begitu besar manfaat tumbuhan itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan. Dan manfaat ini kalau kita lihat dari sudut pandang kimia, itu tentunya tidak terlepas dari senyawa yang terkandung di dalamnya, gitu ya. Dan tumbuhan itu kalau dari kita melihatnya senyawa, atau kita sebut itu sebagai metabolit sekunder. Next, Bu Rizka. Di sana terlihat bahwa tumbuhan itu secara umumnya kita bagi dua senyawanya. Yang pertama adalah metabolit primer. Di sini senyawa-senyawanya sudah umum dan memang diketahui dengan pasti apa fungsinya. Contohnya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Ini selain untuk tumbuhan itu sendiri, tentunya ketiga zat tersebut juga penting buat kita ya, apalagi mungkin di sini kita yang orang Indonesia Barat terutama ya, kalau makan itu selalu harus ada nasinya gitu ya. Nah, coba saya tanya dulu deh Pak Adi, Pak Adi udah sarapan Pak? Sudah makan? Udah Ibu, Alhamdulillah Bu. Cuma nanya doang gitu. Oh iya. Apa makannya? Saya tadi makan sama lontong Bu, lontong sayur Bu. Oh itu makan ya Pak ya, nasi? Ya, karena untuk beberapa orang mungkin menganggap lontong itu bukan makan gitu ya. Karena itu nasinya dalam bentuk sudah halusinasi gitu ya. Jadi sudah bentuknya tidak seperti nasi pada umumnya. Tapi memang tadi lontong sayur itu tentu terdiri dari beras gitu ya. Kemudian di dalamnya itu kalau tidak salah isiannya ada wortel gitu ya, ada buncis atau bahkan plus daging gitu. Dari situ saja sudah terwakili satu produk pangan itu isinya komplit, ada karbohidrat, lemak, dan protein. Dan senyawa-senyawa ini masuknya kategori metabolit primer. Nah, selanjutnya ada senyawa yang kita kategorikan metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini, next, Puriska. Kalau dari segi fungsinya, itu memang tidak pasti sebetulnya itu untuk apa sih, gitu ya. Di antaranya contoh-contohnya adalah klorofil. Klorofil ini zat hijau daun. Ini dari SD kita sudah paham ya, klorofil itu membantu proses fotosintesis gitu, dan warnanya hijau. Gitu. Berikutnya ada karoten. Karoten itu ciri khasnya warnanya jingga atau kita menyebutnya orange gitu, dan terdapat pada sayuran misalkan wortel, dan itu baik untuk kesehatan mata gitu ya. Makanya waktu bayi itu balita maksudnya ya, kalau suruh makan susah itu ibunya suka bilang, "Ayo makan sama sayur wortel ya biar matanya cering," gitu. Jadi selalu diidentikan wortel itu dengan kesehatan mata. Selanjutnya ada senyawa-senyawa lain. Contohnya ada antosianin. Antosianin ini adalah zat warna dari tumbuhan, itu biasanya berkisar dari warna biru, ungu gitu ya, atau merah. Dan berikutnya juga ada kurkumin. Kurkumin ini kita tahunya biasanya berasal dari kunyit, temulawak ya. Dan itu memang sudah apakah itu suplemen ataupun sirup gitu yang untuk kesehatan, dan masih banyak lagi senyawa-senyawa lain dan lain-lain gitu yang memang itu masuknya kategori metabolit sekunder. Dan senyawa ini muncul dari tanaman karena adanya interaksi tanaman tersebut dengan lingkungan, bisa karena pengaruh cuaca ataupun proses pertahanan diri terhadap predator. Dan ini adalah ranah yang paling memungkinkan untuk kita kimiawan ya, saya anggap yang hadir di sini adalah kebanyakan memang tertarik dengan kimia, jadi kimiawan bisa terjun di sini untuk riset dan mengaplikasikan senyawa-senyawa tersebut, terutama yang metabolit sekunder terhadap berbagai bidang. Ini karena saya core-nya adalah di kimia organik gitu, dan pangan, jadi artinya nanti aplikasinya ke pangan, obat, dan kosmetik sesuai dengan di awal tadi ya. Berikut, Bu Riz, berikutnya ini ya tadi ada istilah pangan fungsional, bahan tambahan pangan gitu. Ini saya tidak tahu apakah semuanya sudah mendengar istilah ini atau baru ya. Coba deh kita tanya ke yang paling mudah ditanya saja, Pak Adi. Pak Adi sudah pernah dengar istilah pangan fungsional dan bahan tambahan pangan, Pak?
Ya, pernah, aku pernah dengar dari ibu barusan. Nah, jadi kalau ditanya artinya tahu ya. Tahu karena ada contekan di situ. Okay. Ada, apa itu pangan fungsional dan seterusnya gitu. Kalau contohnya kira-kira kebayang nggak Pak Adi? Yang mana sih pangan fungsional, yang mana bahan tambahan pangan? Pangan fungsional contohnya apa ya Bu ya? Bisa dikasih contekan mungkin Bu? Contekan, itu sebetulnya produk pangan ya, dan itu kan keterangannya terbukti secara ilmiah mempunyai fungsi fisiologis. Jadi kalau diiklankan, itu iklannya diklaim dengan meminum ini atau memakan ini kita akan memperoleh misalkan dia sehat gitu, atau mungkin langsing gitu, atau yang lain. Pernah dengar itu? Kalau Yakult pernah minum? Gimana Bu? Yakult, kalau Yakult pernah minum ya? Oh Yakult pernah minum Bu. Tuh, sering malah ya? Iya, itu salah satu contoh ya Bu ya. Iya, betul. Kalau bahan tambahan pangan Pak, apa contohnya? Kayak misalkan mungkin ya Bu ya, bahan-bahan kue kayak gitu mungkin ya Bu ya, betul nggak sih Bu? Jadi betul ini, kalau nanya emang harus ke laki-laki, ke perempuan kayaknya malu kalau nggak bisa jawab gitu ya, kalau laki-laki nggak bisa jawab nggak. Garam, warna. Biasanya makanan itu ranahnya untuk ibu-ibu gitu ya. Pangan fungsional seperti tadi saya sebutkan, contohnya adalah Yakult ya. Kemudian ada juga mungkin yang sering konsumsi cemilan sehat, ya ada Soyjoy, Itbar, dan yang lain-lain. Ya. Kalau bahan tambahan pangan, tampaknya hampir semua tahu ya, ketika saya bilang pecin, wah langsung bayang, oh tahu itu pecin buat apa, masako gitu. Wah Bu, saya nggak bisa makan tuh kalau tanpa dikasih pecin gitu ya, nggak dikasih masako kok nasi goreng rasanya aneh ya. Jadi ya itu tadi yang saya sebutkan masuk ke kategori pangan fungsional dan bahan tambahan pangan. Kita lanjutkan berikutnya. Ini ada beberapa komponen yang masuk ke kategori pangan fungsional. Ini diantaranya sesuai dengan peraturan kepala BP POM ya tahun 2005. Di sana disebutkan ada komponen apa saja sih yang bisa diklaim sebagai pangan fungsional. Antaranya di sana ada tadi Yakult itu masuknya ke kategori probiotik ya, itu minuman yang mengandung bakteri baik yang untuk kesehatan pencernaan, begitu di iklannya gitu. Dan itu memang sesuai dengan klaim yang produsen itu katakan, karena melalui riset dan memang sudah terbukti itu mengandung probiotik yang fungsinya itu bisa menyehatkan sistem pencernaan terutama usus besar kita gitu ya. Dan komponen yang terakhir, itu yang ke-15, komponen fungsional lain yang akan ditetapkan kemudian. Nah, ini juga yang kemudian menjadi peluang kita gitu ya, para peneliti untuk mencari metabolit sekunder. Apalagi sih yang bisa dimasukkan ke kategori ini, ke yang 15, untuk nambah-nambahin lagi listnya gitu ya, karena ini ada kemungkinan untuk bertambah terus. Baik, berikutnya kita langsung ke riset yang dilakukan di Laboratorium Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dalam bidang pangan, yaitu ini kita akan membuat snack bar yang mewakili contoh dari pangan fungsional, gitu ya. Kemudian ada antioksidan dari bahan sebagai bahan tambahan pangan untuk minyak goreng. Oke, langsung yang pertama, snack bar, mungkin beberapa orang masih agak asing ya, snack bar itu apa gitu. Kalau dari pengertiannya tentu itu adalah jajanan gitu yang berupa memang kue gitu. Dan kalau di sini karena pangan fungsional artinya harus diklaim punya manfaat. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Kita lihat hasil riset yang dilakukan oleh ini mahasiswanya baru lulus bulan kemarin ya, atau bulan ini saya lupa lagi. Yang jelas ini masih baru, jadi tahun 2022. Next, Buris. Ini oke. Snack bar yang kita buat di laboratorium ini menggunakan biji labu kuning, cucurbita moscata, dan biji hanjeli. Kedua biji-bijian ini mungkin beberapa yang sudah familiar ya, terutama biji labu kuning itu biasanya buat kuaci. Kemudian untuk biji hanjeli mungkin di beberapa daerah namanya bisa beda-beda ya, ada yang jali-jali itu, ada yang mungkin nama lainnya.
Yang jelas kedua bibit-bibitan ini punya potensi untuk dijadikan snack bar. Nah, analisis yang kita lakukan ini kita membuat snack bar ya dengan berbagai variasi. Perbandingan antara biji labu kuning dengan biji handeli. Kita sebut di sana A1 sampai A5. Kemudian untuk prosesnya sendiri, next. Yang pertama adalah biji labu kuning dan biji handelinya kita buat dulu menjadi serbuk. Nah, untuk serbuk biji labu kuning digilingnya kasar untuk menghasilkan snack bar dengan tekstur yang lebih kasar tapi mudah dicerna. Sementara untuk biji handeli itu sebaliknya, digiling halus untuk menghasilkan snack bar yang lebih lembut. Nah, hasil snack bar yang kemudian diperoleh gitu ya, ini ada A1 sampai A5 dengan komposisi biji labu kuning yang berbeda tadi, tentunya sesuai dengan komposisi tersebut itu kemudian secara fisika kita lihat berbeda gitu ya, di mana A1 itu teksturnya paling lembut. Sementara A5 itu teksturnya kasar tapi dari segi rasa itu lebih manis. Sedangkan yang A2, A3 dan A4 itu karakteristiknya hampir mirip. Berikutnya tadi kalau kita mengklaim ini pangan fungsional, next, berarti kita harus tahu senyawa apa yang diklaim sebagai komponen yang bisa bersifat sebagai fungsional apa berfungsi untuk tubuh gitu ya, dan kita melihatnya dari antioksidan. Sehingga kemudian diujilah biji labu kuning dan biji handeli tadi menghitung aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Nah, diperoleh di sini kadarnya jadi lumayan besar ya, di atas 50, dan bahkan ketika sudah dijadikan snack bar itu kadar antioksidannya lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kandungan apa saja sih yang terdapat dalam snack bar dilakukan uji proksimat. Nah, uji proksimatnya, next, itu meliputi parameter kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat. Nah, di sana dilihat bahwa variasi A1 sampai A5 tentunya menghasilkan kadar yang berbeda-beda, gitu ya. Dan dilihat di sana dari A5, itu dapat disimpulkan bahwa kadar air, kadar abu, protein, dan lemak untuk A5 itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sementara kadar karbohidratnya lebih rendah. Dan inilah yang kemudian cocok dijadikan makanan untuk diet DEBM. Mungkin di sini banyak yang atau sudah mendengar gitu ya, diet DEBM itu apa gitu. Atau bahkan memang menjadi salah satu pengikut diet tersebut ya. DEBM itu kalau tidak salah singkatannya adalah diet enak, bahagia dan menyenangkan gitu ya, dan itu ciri khasnya adalah protein lemaknya tinggi sementara karbohidratnya rendah. Jadi hasil snack bar yang kita analisis di laboratorium jurusan kimia itu dianggap cocok atau sesuai dengan diet DEBM tadi. Kemudian untuk menguji rasa, kita lakukan uji organoleptik dengan parameter warna, rasa, tekstur dan aroma, dan diperolehlah bahwa snack bar yang A5 itu yang lebih dipilih atau disukai oleh panelis dibandingkan yang lain. Artinya nih secara proksimat dan secara organoleptik untuk komponen snack bar yang A5 itu bisa diterima. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Riset selanjutnya adalah kalau tadi pangan fungsional, kita beralih ke bahan tambahan pangan gitu ya. Di sini aplikasi dari daun senggani, melastoma malabsorptum sebagai antioksidan alami pada minyak goreng curah. Ini mahasiswa yang lulus tahun 2021 ya. Kita meneliti ini berawal memang dari kehebohan yang terjadi ya bulan-bulan kemarin gitu ketika pandemi. Ya, baru beberapa bulan terakhir mungkin ya. Minyak goreng itu menjadi komoditas yang menjadi incaran gitu ya, itu emak-emak sampai ngantrinya panjang gitu, kirain ada pembagian apa gitu, ternyata menjual minyak goreng murah, katanya murah, meskipun sebetulnya tidak semurah dulu ketika belum terjadi kehebohan ini gitu ya. Dan di sana kita mungkin melihat kok beda sih harganya yang kemasan dengan yang curah gitu ya. Yang curah itu yang mana sih gitu? Itu yang dibungkusnya pakai karet doang gitu, pakai plastik yang nggak ada tulisan apapun gitu ya. Kita sebut itu minyak goreng curah dan memang harganya lebih murah. Selain itu juga kalau dari sudut pandang kimianya gitu ya, itu biasanya memang tidak ditambahkan bahan tambahan apapun dan secara titik asapnya itu juga lebih rendah, dan ketika digunakan untuk menggoreng
produk hasil gorengannya memang cenderung lebih mudah tengik gitu ya dibandingkan dengan mengolah makanan menggunakan minyak goreng kemasan. Itu artinya di sana memang tidak ditambahkan apapun ya. Jadi bahan tambahan pangannya nyaris tidak ada itu sehingga kemudian kita berpikir bagaimana menambahkan antioksidan pada minyak goreng curah tapi berbahan dasar dari alam. Sehingga kemudian dipilihlah daun senggani ini gitu ya. Mungkin ada yang nggak kebayang juga daun senggani itu seperti apa sih? Kita lihat di slide berikutnya ya. Ini ada penampakan dari daun senggani. Ya, daun senggani ini kalau secara etnobotani ya, ini berkhasiat sebagai penurun demam, pereda nyeri, bisu, sariawan, dan dapat mengobati berbagai jenis luka tersayat. Kemudian secara fitokimia, ini sudah ada hasil riset bahwa tanaman ini mengandung golongan senyawa dari flavonoid, fenolik, saponin, steroid, dan anin. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar kita untuk melakukan riset. Yang pertama langkahnya adalah mengekstraksi. Jadi daun dari senggani ini dikeringkan. Setelah kering kemudian kita jadikan serbuk atau kita sebut itu simplicia. Selanjutnya dimaserasi. Dan larutnya kemudian dihilangkan sehingga diperoleh ekstrak kental dengan rendemen 33%. Ya. Nah selanjutnya setelah didapatkan ekstrak ini, tadi karena untuk bersifat antioksi apa sebagai bahan yang bisa menghambat proses oksidasi gitu ya, jadi artinya memang kita uji aktivitas antioksidannya. Nah tapi terlebih dahulu kita lihat dulu kira-kira kandungan senyawanya apa sih dengan uji fitokimia dan ternyata terbukti positif mengandung fenolik, flavonoid, tanin, dan saponin. Dan berdasarkan uji antioksidan dengan metode DPPH juga di sana terlihat bahwa nilai IC50-nya ini kita bandingkan dengan TBHQ ya, TBHQ itu antioksidan yang sudah dijual di pasaran. Ternyata memang untuk sampel kita itu masuk kategorinya antioksidan yang sedang karena angkanya di atas 100. Sementara untuk TBHQ ini masuk kategori sangat kuat karena di bawah 50 ppm. Nah, selanjutnya kita lakukan uji yang memang ini menjadi parameter apakah minyak goreng curah tadi sudah mengalami peningkatan mutu atau tidak, yaitu dengan uji bilangan asam next buriskana. Jadi bilangan asam lemak bebas dan bilangan peroksida. Kemudian keduanya dibandingkan dengan syarat SNI dari minyak goreng. Nah hasil riset kita itu menunjukkan bahwa karena tadi hasil antioksidannya memang kategori sedang, gitu ya. Ternyata untuk asam lemak bebasnya memang belum mencapai syarat SNI. Sementara dari bilangan peroksida itu sudah memenuhi syarat. Selanjutnya uji organoleptik karena ingin melihat apakah penambahan ekstrak tersebut kira-kira mempengaruhi organoleptik dari minyak goreng curahnya atau tidak, gitu ya, dengan parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur. Ternyata hasil riset menunjukkan bahwa tidak berpengaruh. Jadi artinya itu aman ditambahkan pada minyak goreng curah. Baik, kita berlari ke selanjutnya. Ini potensi tumbuhan dalam bidang obat. Jadi kalau kita bicara obat, biasanya pasti nyambungnya ke penyakit, gitu ya. Emang bisa gitu tumbuhan bisa jadi obat, gitu ya. Nah itu pertanyaan yang memang mungkin untuk beberapa orang merasa sia-sia gitu ya, diobati pakai herbal mah lama gitu ya, atau misalkan saya nggak ada perubahan yang ada malah terdapat keluhan lain misalkan dan seterusnya. Itu memang setiap penyakit tentunya berbeda-beda penanganannya gitu ya. Untuk riset kita ini kita analisisnya dari sudut pandang kesehatan mulut dan biopestisida dulu ya. Dan ini ketika riset kita mendapat bantuan dari dosen biologi gitu yang memang pakar di bidang mikrobiologi dan untuk pestisidanya memang pakar dalam bidang serangga atau entomologi. Oke, yang pertama ini kesehatan mulut kita menggunakan sampel daun sirih. Jadi daun sirih ini kalau dalam budaya di Jawa ya, ini pesertanya tadi Pak Eko sebutkan berasal dari
ujung barat ya, dari Aceh sampai ke Merauke. Jadi saya sebetulnya tidak tahu juga di sana budayanya seperti apa. Tapi biasanya kalau di Jawa kita menggunakan sirih gitu ya untuk menginang. Next, Bu Rizka. Menginang itu pakai sirih tadi, dan memang ini banyak digunakan untuk keperluan lainnya. Ini riset tahun 2021 ya, sudah dipublikasikan dalam Proceeding of Warman Pharmaceutical Conference. Secara apa, metabolit sekundernya, next. Di sana hasil riset menunjukkan bahwa daun sirih itu mengandung senyawa hidroksikafikol, kapibetol, katekin, estragol, eugenol, dan lain-lain. Dan tadi memang biasa dipakai untuk menyirih dan menginang, sehingga orang zaman dulu nih biasanya suka melakukan ini gitu ya. Giginya cenderung lebih sehat dibandingkan kita nih anak muda gitu ya. Saya boleh dong mengaku muda di sini ya. Yang memang males gitu, apaan gitu makan sirih tuh kayak nggak ada makanan lain gitu. Padahal itu memang bisa mengatasi berbagai penyakit yang terdapat dalam rongga mulut ya. Antara lain sakit gigi, sariawan, abses rongga mulut, dan batuk. Kemudian riset yang kita lakukan yang pertama adalah dengan melakukan ekstraksi. Next, ini tampaknya di saya agak delay ya, yang share di Bu Rizka dengan yang muncul di layar saya. Yang pertama adalah seperti yang awal-awal tadi yang kita melakukan maserasi. Jadi sampelnya di terlebih dahulu tentunya dibuat simplisianya ya, kita keringkan, dibuat serbuk, kemudian direndam atau proses ekstraksi dengan cara maserasi, kemudian dihilangkan pelarutnya sehingga diperoleh ekstrak kental. Nah, pelarut yang kita gunakan ini dari mewakili tiga kepolaran, jadi heksan, etil asetat, dan etanol, dengan hasil rendemen yang berbeda, di mana untuk etanol itu lebih besar dibandingkan fraksi lain. Dan secara fitokimia pun ternyata berbeda apa yang ditemukan di ekstrak heksan, ekstrak etil asetat, dan etanol. Itu ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Oke, selanjutnya, karena ini tadi diujikan untuk menghilangkan bau mulut akibat adanya bakteri, gitu ya, kita ujikan ke Staphylococcus aureus, gitu. Dan ketiga fraksi tadi di sini yang bersifat aktif adalah fraksi etanol dan fraksi hesan, di mana berdasarkan aktivitas zona hambat, ini masuk kategorinya ke yang kuat dan sangat kuat. Nah, selanjutnya tadi disebutkan bahwa potensi tumbuhan yang lain adalah dalam bidang biopestisida gitu ya. Pestisida atau serangga yang menjadi musuh kita itu tampaknya baik di Indonesia bagian barat, tengah, timur gitu kayaknya sama ya, bahwa kita musuhnya, musuh bersamanya adalah nyamuk Aedes aegypti. Dan ini merupakan faktor penyebab DBD atau demam berdarah. Ini sudah published di Journal of Physics Conference Series tahun 2021. Oke, sampel yang dipakai di sini, kita menggunakan kulit dari jeruk dan batang serai. Dan ini berbeda dengan yang sebelumnya, yang kita gunakan bukan ekstraknya, tapi minyak atsiri. Minyak atsiri dari kedua sampel. Jadi langkah pertama tentunya adalah mengisolasi minyak atsirinya dengan menggunakan destilasi stahl. Next, destilasi stahl bentuknya seperti apa bisa dilihat dalam gambar ya. Kemudian hasilnya itu biasanya masih bercampur dengan air sehingga kita pisahkan dulu. Baru setelah didapatkan minyak atsiri yang murni, kita analisis kandungan senyawanya apa dengan menggunakan instrumen GC-MS. Baru selanjutnya diujikan terhadap larva instar 3 dari Aedes aegypti. Dan hasil rendemennya menunjukkan bahwa untuk minyak atsiri yang berasal dari kulit batang serai itu lebih sedikit ya dibandingkan dari minyak atsiri yang berasal dari kulit jeruk. Selanjutnya tadi kita analisis kandungan senyawanya apa menggunakan instrumen GC-MS dan dapat dilihat bahwa minyak atsiri dari kulit jeruk itu kandungan utamanya adalah limonen, sementara untuk batang serai itu alpha pinena. Tapi dari keduanya diperoleh senyawa yang sama yaitu citronella. Selanjutnya hasil uji larvasidanya
di sini menunjukkan bahwa dengan LC50 ya, di sana untuk yang sereh itu lebih bersifat toksik terhadap Aedes aegyptinya ya dibandingkan dari kulit jeruk tadi, sehingga di sini artinya lebih berpotensi sebagai biopestisida. Nah, untuk aplikasinya sendiri memang kita belum sampai ke sana ya, tapi ini bisa diberikan gambaran, bisa dijadikan sebagai minyak yang diteteskan untuk humidifier gitu ya. Sekarang itu dijual bebas, jadi bisa untuk pengharum ruangan juga gitu, atau mungkin karena ini bentuknya minyak bisa dioleskan langsung ke bagian tubuh yang memang berpotensi untuk digigit nyamuk gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini riset kita yang terakhir ya, potensi tumbuhan dalam bidang kosmetik. Nah, kalau mendengar kata kosmetik, ini sepertinya saat ini bahkan sudah menjadi setara dengan kebutuhan primer gitu ya. Dan itu bukan hanya untuk wanita, tampaknya laki-laki pun juga menggunakan kosmetik. Nah, di sini ada perwakilan laki-laki, Pak Adi. Pak Adi masih ada? Masih, Bu, siap hadir, Bu. Pak Adi pakai kosmetik, Pak? Paling pencuci muka aja sih, Bu. Apa itu tuh kosmetik? Kosmetik bukan, Bu. Bukan yang aneh-aneh kan, Pak? Apa sih yang setiap hari dipakai sama Pak Adi? Saya ya paling itu aja di PA kayak gitu, Bu. Apaan tuh? Nyebutin merek ini Pak Adi jadi endorse nih. Oke. Enggak pakai Mesloma, Bu, enggak. Lotion ya itu nih, Via, itu lotion bukan? Bukan sih, pencuci muka facing wash. Oh, oke, okay. Jadi sabun gitu ya, sabun muka. Oke. Okay. Pak Adi ini tinggal di Majalengka, jadi beliau juga juragan mangga gitu ya. Pak Adi kalau kulitnya kasar-kasar tuh gara-gara apa? Kebanyakan ngitung duit dan ngitung mangga gitu ya. Itu biasanya dilembutkan pakai apa, Pak? Amin, amin. Dioles lotion ya? Iya, Bu. Betul. Jadi memang dua kosmetik yang selalu dipakai gitu ya, baik untuk pria ataupun wanita itu adalah sabun dan lotion. Ya, next, Bu Rizka. Nah, keduanya ini yang kemudian kita lakukan riset ya. Tadi di awal ada ayat Al-Qur'an disebutkan di sana gitu ya, bahkan tertulis dengan secara eksplisit di sana ada kurma gitu ya, tanamannya di mention gitu ada kurma. Jadi memang kita menggunakan sampel, tapi di sini yang digunakan adalah bijinya. Jadi ini sekaligus juga mengatasi limbah ya. Biasanya kalau sekarang dijual di pasaran itu kan ada sirup kurma gitu ya, atau sari kurmanya gitu, sementara bijinya tentu saja tidak dikonsumsi ya, tidak dimakan. Sehingga limbah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh mahasiswa yang ini juga sama lulusnya baru bulan kemarin gitu ya. Ini membuat sabun mandi padat dari ekstrak etanol biji kurma sukari atau Punix dactylifera. Dan ini langkah-langkahnya yang pertama adalah kita mengekstrak dulu biji kurma tersebut sampai diperoleh di sini data rendemennya adalah 37 ya. Ini agak buram tulisannya. Oke, selanjutnya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kompleksometri. Okay. Kompleksometri ya. Berikutnya kita lanjutkan ke setelah didapatkan ekstrak, selanjutnya tentu saja ya kita screening dulu nih fitokimianya, kira-kira senyawa apa sih yang terdapat pada biji kurma. Ternyata hasil riset menunjukkan positif mengandung flavonoid, tanin, alkaloid, terpenoid ya. Kemudian diujikan antioksidannya dengan metode DPPH, diperoleh dan dibandingkan dengan asam askorbat atau vitamin C, di mana kita sudah tahu bersama bahwa vitamin C itu adalah salah satu antioksidan yang sangat kuat gitu, dan terbukti nilai IC50-nya itu 19,7, sementara untuk ekstrak etanol itu 47. Tapi keduanya masih dalam kategori yang sangat kuat. Selanjutnya dibuatlah sabun gitu ya, dengan menambahkan ekstrak dari biji kurma tersebut dengan variasi 1%, 3%, dan 5%. Dan memang dari penampakan karena kurmanya memang berwarna coklat ya, bijinya juga berwarna coklat, jadi sabun yang dihasilkannya pun memang warnanya kecoklatan. Ya, selanjutnya
kita analisis atau karakterisasi dari sabun tersebut, gitu ya, karakter parameter untuk karakteristiknya yaitu pH, tinggi busa, dan kekerasan sabun. Kemudian kita bandingkan dengan sabun komersial. Dan ternyata secara keseluruhan itu tidak jauh berbeda dengan sabun komersial. Jadi artinya punya potensi untuk dijadikan memang produk misalkan home industry gitu ya, pembuatan sabun dengan memanfaatkan biji kurma. Selanjutnya mutu sabun ini juga diuji dengan beberapa parameter yaitu kadar air, total lemak, bahan tak larut etanol, alkali bebas, dan asam lemak bebas. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan SNI. Dan ternyata secara keseluruhan ini kadarnya sudah memenuhi SNI tersebut, gitu ya, baik itu yang konsentrasinya 1%, 3%, maupun yang 5%. Berikutnya, kita beralih ke lotion ya. Tadi lotion, kalau di sini kita menggunakan ekstraknya adalah dari daun kelor atau Moringa oleifera. Ini riset tahun 2021, dan kalau bicara kelor ini tampaknya semuanya mungkin tahu ya, bahkan itu masuknya katanya ke mitos, Bu, itu bisa mengusir setan, katanya mengusir jin gitu, dan yang lain-lain. Ya, dan sebetulnya secara kimiawi ini bisa mengusir penyakit juga gitu ya, karena kandungan fitokimianya atau metabolit sekundernya yang memang sangat berpotensi untuk berbagai keperluan untuk pangan maupun obat, bahkan ini dalam bidang kecantikan gitu ya. Langkah pertama ini sama seperti yang awal-awal tadi, jadi kita keringkan dulu daun kelornya, selanjutnya kemudian diperoleh serbuk atau simplisianya, dimaserasi dengan pelarut etanol, selanjutnya dihilangkan pelarutnya dengan proses evaporasi sehingga kemudian diperoleh ekstrak pekatnya. Dan setelah dihitung hasil rendemennya itu sekitar 21%, gitu ya. Setelah itu kemudian di screening fitokimianya, jadi ini langkahnya selalu seperti itu gitu ya. Jadi kita ingin menguji secara kualitatif senyawanya apa sih yang terdapat dalam sampel, dan ternyata daun kelor ini positif flavonoid, saponin, tanin, steroid, triterpenoid, dan alkaloid. Jadi komplit senyawanya gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian berikutnya yaitu menguji aktivitas antioksidan. Ini juga karena klaim awalnya kita selalu berbicara untuk aktivitas antioksidan ya. Kalau untuk minyak goreng tadi bisa menghambat kepengikan akibat proses oksidasi. Nah, untuk kosmetik, antioksidan ini biasanya berasal atau fungsinya untuk mencegah proses oksidasi akibat paparan sinar matahari gitu ya. Makanya kita menggunakan lotion itu kan bukan hanya dalam tujuan untuk melembabkan kulit gitu ya, tapi juga untuk menghindari sengatan matahari secara langsung. Dan hasil uji aktivitas antioksidan ini diperoleh nilai IC50 sebesar, next, ini datanya yaitu 115. Ini juga masih kategorinya ke aktivitas antioksidan sedang gitu ya. Kemudian setelah itu diaplikasikan ke dalam pembuatan lotion. Next. Nah, ini penampakan dari lotion yang dibuat di laboratorium kita gitu ya, yang atas itu masih dalam bentuk dalam wadah beker gelas gitu. Kemudian kita masukkan ke kemasan yang memang biasanya dipakai untuk lotion dan yang lain-lain gitu. Ini tinggal ditambahkan stiker gitu ya atau label gitu supaya memang terlihat ini bentuknya apa gitu, karena kalau dalam bentuk begini saja mungkin orang bertanya-tanya itu isinya apa sih gitu ya. Kemudian diuji karakteristik lotionnya untuk parameter beberapa yaitu pH. Ini pH juga penting ya, karena akan diaplikasikan ke kulit, artinya tidak boleh terlalu asam karena akan menimbulkan iritasi, dan tidak boleh juga terlalu basah karena akan membuat kulit kering. Berikutnya ada selain nilai pH, stabilitas emulsi, next, ada bobot jenis, dan ada yang terakhir yaitu uji cemaran mikroba.
Nah, keempat parameter ini menjadi standar sendiri gitu ya ketika akan membuat lotion. Jadi kemudian nilai-nilai ini kita bandingkan dengan SNI dan secara keseluruhan ini sudah memenuhi syarat. Nah, dan yang terakhir setelah secara kimiawi terbukti gitu ya ini sudah aman gitu, sudah diperoleh komposisi yang bagus, berikutnya adalah uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini yang dilihatnya yaitu dari kesukaan terhadap aroma. Next. Semuanya aja, Bu Rizka. Jadi uji terhadap viskositas, warna, dan kesan lengket. Karena lotion itu kan memang kita tidak suka ya. Memang sebetulnya suka tidak suka itu subjektif, tapi rata-rata memang tidak menyukai lotion yang terlalu lengket gitu, karena nanti kesannya kayak keringetan jadinya malah ya. Dan secara keseluruhan, next satu lagi, untuk uji kesukaan secara umum itu menunjukkan bahwa penambahan ekstrak daun kelor 20% itu yang lebih disukai dibandingkan konsentrasi yang lain. Oke, berikutnya ini kesimpulan dari presentasi saya hari ini, yaitu metabolit sekunder dari tumbuhan dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan, obat, dan kosmetik. Dan tentunya ini merupakan riset sains ya, yang bisa menjadi dasar untuk pengembangan ilmu lainnya. Bisa berbagai bidang terlibat di sana. Ya, bisa juga kan untuk obat tadi, bisa untuk farmasi, kedokteran, gitu. Bahkan dalam bidang pertanian, ketika diperoleh fitokimia senyawa yang paling bagus, artinya tanaman tersebut kita budidayakan gitu untuk memperoleh sampel yang berlimpah. Oke, yang terakhir ini adalah tim riset kami. Tim riset kimia organik itu ada Pak Asep Supriyadin dan saya. Kemudian untuk biokimia itu ada Ibu Tina Dewi Rosahdi dan Ibu Asyifa Junita Sari. Dan kita minta bantuan dari biologi ada Ibu Ida Kinasi PhD dan Ibu Anggita Rahmi Hapsari yang ahli di bidang mikrobiologi. Dan tentunya riset yang saya sampaikan tadi itu tidak akan ada data tanpa bantuan dari mahasiswa yang alhamdulillah hari ini semuanya sudah menyandang gelar SSI. Oke, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Adi. Mangga, Pak. Oke, baik. Hatur nuhun Bu Nunung atas pemaparannya ya. Tadi diungkapkan bahwa tanaman-tanaman di kita itu berpotensi gitu ya, untuk dijadikan riset gitu. Tadi Bu Nunung mencontohkan juga bahwa ini potensi untuk kepada tumbuhan itu risetnya itu kepada bidang pangan, kemudian ada juga bidang obat-obatan dan juga bidang kosmetik ya. Di bidang pangan tadi ada pangan fungsionalnya itu Bu Nunung mencontohkan snack bar yang ada dari biji labu dan anjeli ya Bu ya, di bahan tambahan pangannya itu untuk antioksidan dari minyak ini dari daun senggani ya Bu ya. Dan ya dari di bidang obat-obatan untuk kesehatan mulut, biopestisida, lalu di bidang kosmetik itu yang barusan dijelaskan itu sebagai endorsement dari Nivea gitu ya Bu ya, sabun itu ternyata ya bisa di ini dari biji kurma juga ya Bu ya, dan lotion itu dari daun kelor. Oke, itu cukup menarik ya tadi pembahasan dari Bu Nunung. Dan Mangga, untuk para peserta yang hadir bisa bertanya, mulai bertanya melalui kolom chat dengan format yang sudah dikirimkan oleh panitia, dan nanti juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Baik, Bapak Ibu, kita beranjak ke narasumber yang kedua ya, yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Malikatul Hidayah. Sebelumnya saya akan sedikit memberikan informasi gitu ya terkait Ibu Malikatul Hidayah STMPD ini. Beliau merupakan kelahiran Jepara ya, 15 April 83, jadi lebih muda dari Bu Nunung ya, Bu Nunung ya? Lebih muda ya, beliau merupakan salah satu dosen di UIN Wali Songo Semarang. Dan ini ada alamat serta emailnya. Untuk riwayat pendidikan sendiri, sarjananya beliau di perguruan tingginya itu ada di Undip ya Semarang dengan jurusan teknik kimia, kemudian magisternya itu di UNS pendidikan kimia, dan doktoralnya itu di Undip lagi di teknik kimia. Nah, ini pengabdian atau kegiatan beliau di kegiatan organisasi bentuk pengabdian HKI ya,
Himpunan Kimiawan Indonesia sebagai pengurus LPH Wali Songo Halal Center, sebagai Direktur Halal Center dan Fakultas Sains dan Teknologi sebagai Ketua Jurusan itu ya, Ketua Jurusan Kimia mungkin ya. Kemudian Koordinator Pendamping Halal Jateng, kemudian P2 LIPI Perhimpunan Pertemuan Lintas Profesi Indonesia sebagai Ketua, UMKM Indonesia Group sebagai Wakil Ketua, MTPA IKI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Profesi Jateng sebagai Wakil Ketua. Jadi cukup banyak organisasi atau kegiatan yang diikuti oleh Ibu Marta. Artinya pengalamannya juga sangat banyak yang bisa kita sharing nanti ya. Kemudian ini prestasi beliau, ada dosen terproduktif di FST UIN Wali Songo 2022, asesor kompetensi auditor halal 2022, trainer TOT Nasional Pendamping Halal 2022, dan ini terbitan buku ISBN-nya, buku kimia lingkungan hidup, kemudian sukses wirausaha dengan produk kimia berteknologi, dan ada modul pelatihan kelas industri dalam teknologi kimia lingkungan, dan ini di bawahnya terbitan karya ilmiahnya juga banyak ya, dan masuk pada Scopus gitu. Jadi artinya akan seru sekali gitu ya untuk kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Maliha. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja kepada Ibu Maliha, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Adi. Kenalkan, nama saya Maliha. Sebentar saya sharekan dulu. Ya, sudah muncul? Sudah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri nawatin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, yang saya hormati Ibu Dekan FST UIN Bandung, Bapak Eko sebagai kacur kimia, Ibu narasumber hari ini, Bapak Ibu tim pada seri ke-6 yang saya hormati dan saya banggakan, peserta, para peserta dari seri ke-6 ini. Baik, kami akan mulai Bapak-Ibu, mungkin agak berbeda jauh dengan sebelumnya, karena hari ini kita membahas tentang limbah migas yang ada di Indonesia ini, karena kebetulan penelitian yang kita garap saat ini ada di tahun kemarin ya, ada di Pertamina. Jadi kita membahas tentang migasnya. Baik. Ya, jadi produksi minyak dan gas bumi memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, dan kebutuhan yang tinggi menyebabkan dilakukannya eksplorasi secara terus-menerus. Nah, banyak lokasi pertambangan minyak dan gas bumi yang terdapat di seluruh Indonesia, di antaranya menghasilkan minyak mentah atau crude oil, air terproduksi, produce water, yang merupakan air yang mengandung bahan organik dan anorganik yang keluar bersama dengan minyak bumi atau gas alam pada proses pengeboran. Nah, tentunya pemanfaatan limbah dan pembuangan air terproduksi ini yang belum diolah dan mengandung banyak bahan berbahaya dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Air terproduksi memiliki kandungan bahan organik dan anorganik yang berpotensi sebagai limbah B3 dan beracun dan berbahaya yang berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, limbah ini kita banyak sekali kita dapatkan di perairan sungai, terus ada juga di lautan yang sebelah pinggiran itu juga kita ketahui sangat banyak sekali limbah-limbah yang ada yang masih belum dimanfaatkan atau masih belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Nah, pada permasalahan saat ini yang kita dapatkan yaitu teknologi tepat guna harus diciptakan dengan meminimalisir kelemahan membran dan kinerja untuk pengolahan air limbah kilang minyak, yaitu dengan pengembangan teknologi hybrid membran berbahan polisulfon atau bisa juga dengan polyether sulfon.
Karena dalam kali ini kita memakai dua bahan aktif, yaitu polisulfon dan polietilsulfon. Rendahnya selektivitas dan permeabilitas serta kurangnya ketahanan mekanik maupun kimia, serta pada pengolahan air limbah kilang minyak, mikroorganisme tidak mampu mendegradasi senyawa organik. Nah, jadi kita lihat dalam limbah migas ini sangat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan ya jika tidak diolah betul-betul oleh kita. Nah, dan sifat limbah berbahaya ini ya bisa jadi sangat beracun, reaktif, mudah meledak, korosif. Nah, di sini. Jadi memang saat kita penelitian di migas ini, kita melihat selain kebanyakan masih banyak metode menggunakan bahan kimia untuk membersihkan air limbah itu menjadi air jernih seperti itu. Bahkan baunya pun saat kita terima yang di reaktor-reaktor di sini, itu limbah-limbah yang ada belum tentu air limbah itu memang bersih atau sudah tidak ada baunya, padahal baunya sangat menyengat. Walaupun air yang sudah diolah itu tadi menjadi air yang bersih yang bisa digunakan oleh masyarakat atau dialirkan dalam sungai, air tersebut masih berbau minyaknya, atau mungkin masih kerasa ini kayak ada bensinnya nih, ini kayak ada bahan galiannya, atau dan memang sangat menyengat. Nah, dan kami belum menemukan saat itu karena memang air atau limbah yang ada itu warnanya memang putih tidak, tetapi agak-agak kekuningan, belum sampai ke putihnya. Itu dengan menggunakan, yang saya tahu, dengan menggunakan bahan kimia untuk pengolahan air limbah gitu. Nah, selain itu, pemakaian energi yang sangat besar, biaya investasinya dan operasinya pun sangat tinggi. Dalam pengolahan energi ini kita bisa lihat ya, dari beberapa yang ada di Indonesia itu memang untuk industri migasnya memang tidak luput dari energi yang sangat besar dan tentunya juga biaya yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita mengadakan penelitian bagaimana ini bisa agar limbah ini bisa terkontrol dengan biaya yang minim begitu. Ya. Metode pengolahan yang ada saat ini, yaitu yang dibutuhkan limbah migas dapat dimanfaatkan dengan baik adalah metode pretreatment yang berkembang saat ini, diantaranya adalah flotasi udara, hidrosiklon, kolisker bed, dan filtrasi. Nah, metode flotasi udara merupakan suatu proses pemisahan butiran-butiran mineral yang sangat luas menggunakan sifat fisik dan kimia, dari batasan antara fase padat dari mineral, fase cair dari air, fase gas dalam udara. Metode ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan biaya yang besar, operasional yang kompleks, tak dipengaruhi oleh slam atau lendir. Nah, metode hidrosiklon adalah metode pemisahan yang memanfaatkan gaya sentrifugal, di mana metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan biaya pemulihan dan perawatan yang besar, serta tidak dapat bekerja dengan baik pada solid yang memiliki densitas rendah. Sedangkan kolisker bed, yaitu metode yang sering digunakan untuk memisahkan emulsi menjadi komponen-komponen melalui beberapa proses. Nah, kerugian dari metode ini adalah membutuhkan energi yang besar serta biaya investasi yang operasi yang tinggi. Jadi ini yang biasa dipakai dalam membersihkan limbah atau menjernihkan limbah dari migas. Nah, di sini. Nah, metode-metode tersebut yang ternyata yang bisa memiliki beberapa kelemahan, diantaranya menggunakan bahan kimia dan biaya yang tinggi dengan menangan dan limbah lumpur dengan volume yang besar. Operasi yang kompleks ini banyak sekali kita melihat, ya, memang tidak yang dekat-dekat, tetapi yang agak jauh dari industri migas ini banyak yang tercemar begitu. Jadi
apa itu ikan-ikan juga pada mati ya, yang ke atas, belum lagi limbah yang selain migas juga mencampur jadi satu di sini. Nah, di sini memang membutuhkan penelitian yang lanjut. Jadi mungkin kalau dari UIN Bandung atau dari UIN 5 ini atau dari teman-teman di sini, kalau kita mau berkolaborasi, saya dengan senang hati akan kita melanjutkan dalam penjernihan limbah migas ini. Jadi selain metode di atas, ya, metode yang sedang berkembang saat ini adalah menggunakan teknologi membran, yaitu membran merupakan suatu lapisan tipis antara dua fase fluida, fase umpan dan fase permet, yang bersifat sebagai penghalang atau barrier terhadap suatu spesies tertentu yang dapat memisahkan zat dengan ukuran yang berbeda serta membatasi transport dari berbagai spesies berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Nah, proses membran yang dikenal luas dalam proses pengolahan air adalah proses membran berbasis gaya dorong tekan seperti mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis atau RO. Nah, di sini juga tidak kita bisa memilih mana kita menggunakan MF, mana kita UF atau menggunakan NF. Nah, di sini berdasarkan besarnya pori-pori membran yang ada. Teknologi membran ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu proses pemisahan yang berlangsung pada suhu kamar dapat dilakukan secara kontinu, sifat yang bervariasi dan dapat diukur sesuai kebutuhan. Nah, di sini nanti memang kita menggunakan alat ultrafiltrasi dalam penyaringan begitu, bisakah menyerap segala kotoran itu, bisa tidak akan masuk lagi. Nah, ternyata saat penelitian kami juga air yang masuk ke dalam alat tersebut memang sudah tidak ada baunya, juga warnanya juga menjadi jernih yang tadinya agak kekuning-kuningan gitu. Tapi itu kan kita masih dalam suasana lab. Nah, belum kita sampai bagaimana itu nanti kita distribusikan ke dalam industri yang besar. Nah, teknologi membran mampu memisahkan komponen kimia secara spesifik, dapat beroperasi pada suhu rendah, kontinu, hemat energi, prosesnya tidak destruktif terhadap zat-zat yang dipisahkan, dan tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan atau clean teknologi, dan dalam penelitian ini menggunakan metode hybrid membran. Nah, teknologi membran di sini merupakan gabungan bahan organik dan anorganik dalam pembuatan membran, diterapkan dalam sistem pengolahan air limbah kilang minyak karena menggunakan proses tekanan rendah sehingga membutuhkan lebih sedikit energi dan memiliki biaya yang sangat ekonomis, efektif mengurangi kandungan zat kimia dan mikrosolut organik serta memiliki hasil flak yang lebih tinggi. Nah, dan polimer yang digunakan untuk polimer ini adalah polimer polyether solvon dan polisolvon. Jadi kita pakai dua yang memang kita sengaja mau membedakan. Kalau biasanya kita pakai PVDV, pakai poliamida, nah, kali ini kita memakai polyether solvon dan polisolvon. Dan ternyata hasilnya juga enggak jauh beda ya. Sama-sama baiknya tentunya, tapi dari segi penilaian kami itu sekitar 10-11 lah begitu. Jadi polisolvon lebih baik daripada polyether solvon tentunya. Nah, salah satu pemanfaatan utama polyether solvon PES adalah sebagai bahan utama dalam pembuatan membran nanofiltrasi dan RO yang biasa digunakan untuk pemurnian air. Hal ini dikarenakan PES dapat membentuk struktur asimetris dengan lapisan aktif yang sangat tipis dan dapat menahan bahan terlarut pada lapisan pendukung yang kasar serta toleran terhadap klorin dan tahan terhadap terjadinya pengendapan. Selain itu, koeksistensi permeabilitas yang tinggi dan selektivitas yang tinggi pada PES memungkinkan untuk menghasilkan keseimbangan sifat hidrofilik dan hidrofobik. Baik, ini adalah PES yang salah satu jenis polimer dengan sifat mekanik yang baik, tahan terhadap temperatur tinggi mencapai 200 derajat Celcius, tahan terhadap klorin dan bahan kimia mudah dibentuk modul dalam berbagai konfigurasi, serta memiliki ketahanan dan stabilitas kimia yang baik.
Kemudian untuk yang PSF, kalau tadi PES-nya yang kita pakai, sekarang PSF-nya digunakan untuk menjernihkan air juga, fungsinya sama. Membran ini tidak mudah rusak apabila dipengaruhi suhu dan tingkat keasaman, juga bekerja di suhu hingga 80 derajat Celcius dan dalam kondisi pH 1, memiliki selektivitas tinggi sehingga mampu mengolah air limbah menjadi air bersih. Nah, jadi kita gunakan bahan aktif PSF di sini. Ya, PSF juga yang kita gunakan, kita kategorikan beberapa persen yang kita pakai. Ternyata ada juga yang dari 15%, 18%, 22%. Nah, kita ternyata yang efektif untuk penjernih air itu adalah 22%. Nah, di sini. Nah, pemanfaatan membran nanofiltrasi dan RO semakin meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Hal ini disebabkan limbah migas dengan NF dan RO memiliki banyak keuntungan seperti hemat energi, biaya produksi yang rendah, waktu mulai dan selesai yang singkat. Nah, periode konstruksi yang singkat, ruang instalasi yang lebih kecil dan biaya total air yang lebih rendah. Nah, peningkatan penggunaan membran nanofiltrasi selanjutnya akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan PES dan PSF sebagai bahan baku membran. Kebutuhan PES di sini sangat besar, akan mendorong tentunya produksi dan pengembangan PES dari berbagai macam teknologi dan bahan baku memiliki jumlah yang sangat banyak, namun manfaatnya masih sedikit. Nah, dalam penelitian ini kita banyak yang kita karakterisasi untuk kinerjanya berupa flux, rejeksi, dan anti-fouling. Dan untuk asesnya ada SEM, scanning electron microscopy, porositas, water contact angle, spectrum transformer infrared, kemudian ada mechanical membran yang berupa uji ketebalan dari membran tersebut, uji tariknya atau modulusion, uji sudut kontak, uji porositas dan MWCO. Tetapi pada kali ini yang saya presentasikan hanya sampai di SEM-nya, tidak sampai ke uji porositas atau sampai ke FTIR-nya begitu. Nah, karakteristik membran di sini. Polyether sulfon dan polysulfon. Nah, di sini membran berbahan polyether sulfon dan polysulfon bersifat hidrofobik dengan sifat mekanik yang baik, tetapi kelemahannya ada di fouling tentunya. Nah, masalah ini fouling dapat diatasi dengan mencampurkan polimer dan zat aktif dalam pembuatan hybrid membran. Sebagai bahan pelarutnya, yaitu polyethylene glycol, berfungsi sebagai pembentuk pori-pori pada hybrid membran. Nah, penambahan aditif tersebut mampu meningkatkan jumlah dan volume rongga pada membran PSF. Kemudian peningkatan ukuran pori dapat diperkirakan berdasarkan peningkatan kekasaran dan ukuran partikel agregat pada permukaan membran, dan IRI radiasi UV dilakukan untuk menghindari terjadinya aglomerasi. Nah, kehadiran PEG dan irradiasi UV juga dapat membentuk rongga seperti jari antara supplier pembuka permukaan membran dan void dengan ukuran besar di bagian bawah membran. Dan karakteristik tersebut berpengaruh terhadap kinerja membran, terutama permeabilitas dan rejeksi pada membran. Jadi pada membran ini kita tidak bisa semuanya yang membran yang sudah jadi modul ini kita manfaatkan sebagai penjernih. Tetapi di sini kita melihat satu-satu dengan terawang begitu membran yang jadi, apakah ada rongga. Nah, jika ada rongga ini yang tidak kita pakai dalam penjernih, makanya harus selektif dalam pembuatan membran di sini. Tidak hanya satu lembar yang kita pakai. Nah, kemudian ini adalah contoh hasil SEM-nya yang kita beri CHO, aglomerasi, terjadi aglomerasi di sini. Nah, ini juga ada pori-pori yang kecil dan ini ada volannya. Ini pada 5000 pembesaran. Nah, modelnya seperti ini. Jadi berdasarkan hasil SEM terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi PES atau PSF, maka semakin kecil ukuran pori membran. Dikarenakan semakin padat tingkat kerapatan partikelnya, maka ukuran pori membran menjadi kecil. Nah, kemudian ini jika
kita perbesar sampai 2000 ya. Jadi menunjukkan analita SEM pada permukaan melintang dengan posisi 18% tanpa thermal annealing atau pemanasan dan UV, sedangkan pada pengaruh perlakuan UV dan thermal annealing menyebabkan pori-pori membran menjadi sedikit lebih besar dan lebih seragam daripada yang B ini. Pori-pori yang semakin besar ini menyebabkan kinerja membran pada semua permukaan akan sama, sehingga ketika dilakukan penyaringan atau filtrasi, maka akan meningkatkan nilai dari flak dan rejasi membran tersebut. Semakin lama waktu yang dibutuhkan larutan umpan untuk melewati membran, nilai flak semakin kecil. Nah, perbandingan kinerja membran CNO komposit berbahan polisulfon dan polyether sulfon. Nah, pengaruhnya adalah nilai porositas yang meningkat adanya kehadiran nano CNO mengakibatkan terbentuknya mikrovoid antar matrik membran PSF nano CNO. Namun jika diperhatikan bertambahnya konsentrasi nano CNO mengakibatkan nilai porositas menurun. Nah, konsentrasi nano CNO yang tinggi mengakibatkan semakin rapat jarak antar pori-pori matrik akibat nano CNO bertebar pada segmen rantai matrik. PEG yang terbaik pada penelitian ini adalah 6000, tetap saat itu kita pakai ada 2000, 4000 dan 6000 DA karena nilai flux meningkat saat signifikan dibandingkan dengan menurunnya nilai rejection. Dikarenakan CNO dapat meningkatkan hidrofilik membran tersebut, maka sifat hidrofilik dari CNO dibuktikan dengan hasil analisa kontak angle, di mana dengan adanya penambahan CNO, maka nilai kontak angle semakin rendah. Sifat dari hidrofilik yang disebabkan oleh CNO membuat air limbah kilang minyak akan lebih mudah melewati membran. Nah, adanya penambahan CNO, rejeksi dari membran meningkat. Hal ini dikarenakan juga penambahan CNO menyebabkan pori semakin kecil. Nah, dari perbedaan hasil flux dan rejeksi pada pengaruh konsentrasi nano CNO, maka bahan polimer membran yang terbaik adalah polisulfon atau PSF. Ya. Kesimpulan dari penjernih limbah menggunakan nanofiltrasi ini, pengaruh konsentrasi membran nanofiltrasi berbahan PSF atau PZNO terhadap kinerja membran dapat meningkatkan flux serta rejeksi karena CNO memiliki sifat yang dapat meningkatkan sifat hidrofilik dari membran. Dan yang kedua adalah adanya pengaruh lamanya penyinaran ultraviolet terhadap kinerja hybrid membran PSF atau PES. Untuk pengelolaan air limbah kilang minyak, seiring dengan lamanya nilai flux membran mengalami kenaikan, namun pada nilai rejeksi mengalami penurunan. Pengaruh thermal annealing terhadap kinerja hybrid membran ultrafiltrasi nano CNO ini untuk pengelolaan air limbah kilang minyak, pengaruh thermal annealing terhadap flux yaitu pemanasan menyebabkan nilai flux membran menurun, dan penambahan PEG dan PFH terhadap peningkatan kerja hybrid membran nano CNO pada pengelolaan air limbah kilang minyak. Baik Bapak Ibu, ini adalah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon saran untuk penelitian kami ke depannya, dan saya juga berharap nanti dari UIN Bandung bisa berkolaborasi dengan kami dalam hal penanganan lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Saya rasa cukup Pak Adi. Bisa dilanjutkan untuk tanya sesi tanya jawabnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Maliha telah memaparkan materinya gitu ya. Jadi tadi kalau saya ini lihat atau ringkas sedikit lah ya, bahwa Ibu Maliha ini dengan kondisi di lingkungan di kita gitu ya, terutama limbah migas ini yang memang bisa dikategorikan limbah B3 gitu ya, dan ya itu tentunya pasti perlu pengolahan gitu agar nanti ketika dibuang ke lingkungan itu jauh lebih aman dengan teknologi yang tepat guna gitu ya. Tepat guna mungkin artinya itu murah, kemudian juga mudah, dan ya dapat dipergunakan gitu ya.
jadi tidak mahal seperti dengan teknologi atau metode membran dari bahan polimer, polyether sulfon dan polisulfon seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita sekarang akan memasuki ke sesi 2 gitu ya. Jadi ini adalah sesi tanya jawab. Di kolom chat saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum ke sana saya persilahkan dulu Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya secara langsung kepada dua pemateri ini, dipersilahkan ya, bisa raise hand terlebih dahulu. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya secara langsung. Dan yang untuk bertanya melalui kolom chat bisa diikuti gitu ya, tata caranya seperti apa sudah disampaikan Ibu Asifa di kolom chat ya. Mangga. Ada yang mau bertanya secara langsung kepada kedua narasumber kita? Mangga, ada yang raise hand Ibu Mutista, dipersilakan Ibu bisa langsung open mic. Baik, terima kasih Pak Adi sebelumnya. Perkenalkan, saya Mutista Hafsa dari UIN Wali Songo Semarang. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nunung, pemateri satu. Kebetulan kajian saya juga tentang kimia organik, Ibu. Saya sangat tertarik dengan riset-riset Ibu. Ini membuka wawasan saya juga, menggali ide-ide baru untuk riset-riset nantinya. Saya ingin bertanya, ini kan sudah masuk aplikasi berarti ya, Bu. Jadi dari bahan alam, kemudian dijadikan pangan, kemudian dijadikan kosmetik dan sebagainya. Untuk uji, tadi kan ada uji organoleptik ya Bu. Untuk uji organoleptik ini, panelis yang digunakan itu apa? Maksudnya seperti apakah panelis ahli seperti itu atau ada standarnya atau kita bisa sampling siapa saja? Kemudian untuk apa namanya aplikasi pangan, kan ada beberapa bahan alam misalnya yang memang tidak atau misalnya tidak dimakan gitu Bu, kayak misalkan biji atau kulit atau misalnya daun, apakah tidak berbahaya jika dikonsumsi? Kecuali kalau misalkan daun kangkung atau daun bayam itu memang sudah keseharian kita konsumsi. Tapi kalau kayak kita nemu nih tanaman di belakang rumah, ada tanaman yang menjalar, tuh terus kita uji fitokimianya ternyata bagus, antioksidannya bagus, terus kita mau coba aplikasi di pangan, itu apakah perlu ada uji-uji dulu, takutnya tiba-tiba dia bahaya pas dimakan gitu Bu. Terus untuk yang organoleptik, saya juga sama Bu nanya yang tentang apa namanya panelisnya, karena kalau apa namanya kayak organoleptik kan terkesan subjektif nggih Bu. Jadi apakah ada panelis khusus atau seperti apa, misalnya diaplikasikan ke risetnya mahasiswa begitu, apakah cukup misalnya kita sampling aja teman-temannya sendiri begitu Bu yang menguji apakah data itu sudah bisa misalnya untuk dijadikan publikasi seperti itu. Mungkin itu dulu Ibu nggih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mutista. Mangga Bu Nunung bisa langsung dijawab Bu. Langsung dijawab saja ya Pak Adi, ini mudah-mudahan ya, suara saya tidak terputus-putus. Baik, tadi terima kasih, saya panggilnya Mbak aja ya, Mbak Muti. Tadi pertanyaannya memang sekitar organoleptik ya, sebetulnya kalau kita bicara organoleptik artinya memang sudah diujikan ke orang gitu ya, baik itu kalau tadi pangan tentunya parameternya berbeda dengan ketika dia produknya kosmetik. Nah, tapi di sini memang ada peraturan berapa orang yang harus dipakai gitu ya. Karena yang terlatih dengan tidak terlatih, semi terlatih, itu jumlahnya ada jumlah minimalnya. Jadi nanti Mbak Muti silahkan gitu ya lihat berbagai jurnal yang bisa dijadikan rujukan kira-kira jumlahnya berapa.
yang jelas itu biasanya 25 orang gitu ya. Dan di sana memang sebelum kita ujikan, kita beri dulu pengantar setidaknya, ini yang akan kita uji adalah misalkan kalau itu produk pangan ya, kalau tadi kan untuk yang aplikasi minyak goreng yang diujikan bukan minyak gorengnya ya Mbak, tapi memang produk olahannya. Tapi kita ingin melihat apakah minyak goreng tersebut punya pengaruh tidak terhadap produk yang digorengnya. Jadi artinya perlu introduction terlebih dahulu lah, ini kita menguji apa gitu. Dan memang organoleptik itu di sini ada metode memang hedonik, jadi memang kesukaan gitu ya, kita lihat suka atau tidak. Dan itu betul kata Mbak Muti, itu subjektif gitu ya, kita lihat di sana nanti ada angka suka, tidak suka, sangat suka gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Dan kemudian angka itu yang diolah sampai akhirnya diperoleh keputusan mana yang lebih disukai oleh panelis. Jadi itu untuk metode organoleptiknya. Kemudian kalau kita bertanya, kita bisa nggak nih aplikasi bahan alam gitu ya, tiba-tiba kita aplikasikan itu buat pangan, gitu, buat obat, buat kosmetik. Langkah yang pertama tentunya screening fitokimia tidak selalu menjadi patokan ya Mbak, karena itu memang baru screening, jadi artinya memang hanya uji kualitatif. Nah, kandungan senyawanya itu apa, itu tentunya perlu uji berikutnya, isolasi atau yang lain-lainnya. Dan untuk misalkan itu lama prosesnya, kita bisa lihat referensi dari tanaman yang punya genus yang sama gitu ya. Riset orang ada tidak yang sudah publish? Nah, kira-kira senyawanya apa yang terdapat di sana? Dan dia masuk kategorinya senyawa beracun atau tidak? Biasanya beracun atau tidak dilihat kalau singkong aja ya, kita tahu singkong itu bisa dimakan kok, tapi kan itu ada sianidanya. Cuma itu bisa dihilangkan dengan proses lebih lanjut gitu. Jadi bisa hilang. Artinya aman dikonsumsi. Nah, ketika memang tadi produknya limbah gitu, itu bukan yang biasa kita makan, tapi mau diaplikasikan ke bidang pangan, kira-kira boleh atau tidak gitu ya. Nah, biasanya kalau itu berasal dari pangan dan alam itu biasanya menyeleksi ya. Kadang-kadang ada tanaman yang memang tidak tersentuh sama sekali oleh hama, sementara yang sebelah-sebelahnya itu kena ulek gitu, kena apa, kok yang ini enggak ya? Kira-kira ada senyawa apa di sana? Itu justru biasanya suka riset itu lebih menarik di situ gitu ya. Ketika ada tanaman dia bisa bertahan di antara cuaca yang ekstrim, di antara kondisi yang ekstrim, itu biasanya metabolit sekunder. Apa aja tuh buktinya ada semua di situ. Untuk racun atau tidaknya sekali lagi tentunya perlu analisis gitu ya. Tapi setidaknya dengan riset literatur, studi literatur, kalau di sana tidak ada senyawa yang beracun, itu artinya bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang fitokimia sendiri ini beracun atau tidak, ya tadi ya harus dengan uji coba. Tapi ada yang rasanya pahit mungkin ya. Ini pahit kayaknya nggak mungkin ya buat pangan gitu ya, pahit atau tidak, bahkan pare aja gitu ya. Kalau di Sunda paria gitu, Indonesianya pare, saya nggak tahu di Jawa apa istilahnya. Tapi yang jelas itu meskipun pahit itu senyawanya alkaloid ya, tapi itu aman dikonsumsi. Jadi artinya bisa diterapkan di produk-produk baik itu pangan, obat maupun kosmetik. Itu kira-kira jawabannya terjawab semua tidak ya Pak Adi? Poin-poinnya atau Mbak Muti? Gimana Bu Muti? Baik, Bu, sudah terjawab semuanya. Mungkin nanti lain kali saya bisa menghubungi Bu Nunung kembali nggih Bu. Terkait risetnya nanti biar saya bisa belajar banyak dari Ibu. Terima kasih Pak Adi sudah memberi kesempatan. Oke, baik. Hatur nuhun Ibu Mutista. Mangga, selanjutnya saya beri kesempatan lagi untuk bertanya secara langsung. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung biar langsung ditanggapi. Oh, Ibu Asifa Junitasari sudah raise hand, mangga Ibu Asifa. Ya, terima kasih Pak Adi untuk kesempatannya. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan untuk Ibu Dr. Maliha. Ibu, sebelumnya salam kenal dari saya.
Yang saya ingin tanyakan, yang pertama, kriteria membran nanofiltrasi seperti apa yang bisa dijadikan untuk penanganan limbah selain PSF atau PSBTNO tersebut? Gitu. Kemudian, jenis limbah seperti apa juga yang dapat diatasi dengan membran nanofiltrasi selain limbah minyak ya? Kalau tadi Ibu sampaikan limbah minyak gitu ya, apakah limbah-limbah rumah tangga seperti itu bisa tidak diatasi dengan membran tersebut? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Mangga saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, hatur nuhun Bu Asipa, Ibu Dr. Maliha, mangga bisa langsung dijawab, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Salam kenal Bu Asipa. Ya, ini sangat menarik karena ini ya rata-rata yang bertanya kepada Bu Nunung semuanya ini karena lebih saya sebagai wanita juga pengennya mau bertanya ini tentang wajah harus seperti apa membuatnya. Nah ini ternyata tema saya kurang begitu ini karena hubungannya dengan limbah. Nah ini limbah itu sangat tidak disukai dengan semua orang, makanya hanya orang-orang tertentu yang mau menyukai tentang limbah. Baik, di dalam kita menggunakan membran, nah itu ada jenis-jenis yang kita pakai, ada membran nanoultrafiltrasi, ada membran nanofiltrasi, ada mikrofiltrasi. Nah di sini kita menyesuaikan, ini kita mau limbah apa? Misal kalau kita nanti mau pakai limbah misalnya migas, karena dia bercampur antara gas, antara cair, sama minyak. Kita lebih konsen ke nanofiltrasi dengan ukuran sekitar 1000 μm begitu. Tetapi beda lagi kalau kita mau menjernihkan misalnya oil murni. Misalnya kita kalau mau membuat minyak dari minyak zaitun atau dari almond atau dari minyak kelapa. Nah, kita tidak pakai nanofiltrasi tetapi nanti kita pakainya ultrafiltrasi. Ada lagi misal ini sangat kental sekali. Contoh darah atau memang yang berbentuk gel. Nah, ini bagaimana kita menyaringnya? Nah, di sini kita bisa pakai membran RO. Jadi, berbeda-beda kapan kita memakai membrannya. Nah, dalam segi efektivitas untuk membran ini, nah, kalau kita pakai membran misalnya limbah rumah tangga kok kita pakainya membran. Nah, sini sangat bahasa kalau Jawanya ini maneman ya, apa itu ya? Jadi kebanyakan biaya. Jadi kalau misalnya cukup dengan hal yang mudah, misalnya dengan penyaringan saja sudah cukup, tidak perlu dengan membran, ngapain kita ke membran. Membran itu kita kalau levelnya memang modalnya cukup besar, biasanya pada industri-industri yang industri besar lah seperti itu. Jadi kalau hanya misalnya untuk rumah tangga, terus untuk menjernihkan misalnya desalinasi atau air laut menjadi air jernih, kita kalau pakai membran, kalau cukup besar enggak masalah, tapi kalau kecil ya enggak perlu kita pakai membran. Jadi ada ukuran standar, membran biasanya digunakan untuk oil-oil seperti itu. Begitu Bu Asifa. Oke, bagaimana Bu Asifa? Ya, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Mungkin kebetulan di kami di UIN Bandung, Ibu sedang memulai riset tentang pengolahan limbah gitu dengan mikroba gitu ya, dengan bakteri. Mungkin nanti kalau diaplikasikan juga dengan membran-membran tersebut akan lebih efektif gitu ya Bu ya, mudah-mudahan. Ya, betul. Lain kesempatan bisa bekerja sama gitu ya Bu ya. Amin nanti. Terima kasih. Oke, baik Bu Asifa gitu ya. Kita lanjutkan dulu pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Mungkin ini pertanyaan pertama yang muncul di kolom chat, ada Pak dari Makassar gitu ya, untuk pertanyaan satu Bu Nunung mungkin ya. Di sini terima kasih sebelumnya Bu, yang ingin saya tanyakan yaitu saya ingin mengambil minyak asli pada kulit jeruk nipis rencana dengan metode MAHD. Menurut Ibu apakah saya langsung destilasi pakai MAHD atau perlu diekstraksi dulu lewat reflux? Dan apakah Ibu punya SNI untuk minyak asiri kulit jeruk nipis? Mohon di-share, Bu. Mohon bangga, Bu Nunung, langsung. Baik. Terima kasih, Pak Adi. Ini jawabannya dijawab satu-satu atau boleh saya rangkumkan pertanyaan yang serupa, Pak Adi? Boleh, langsung aja, Bu. Kiranya okay. Ada yang serupa, langsung. Baik.
Ini tadi saya minta tolong panitia untuk Japri ya, karena terus terang lihat di laptop ini karena saya memang sudah dewasa. Nanti langsung panitia. Langsung aja ya Bu ya, Ibu karena udah baca semuanya langsung aja dikelaskan ya Bu ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang memang berkisar tentang minyak atsiri. Jadi kalau yang data dari panitia ini ada dari yang pertama Mauri Maria Ulfa ya, Mbak Maria dari UTS kalau nggak salah, UTS itu singkatan Universitas Teknologi Sulawesi, ya, mohon koreksi kalau saya salah. Kemudian ada dari ini Mbak Christina Dewayani. Ini di kolom chat mungkin tidak muncul karena kata panitia ini nyasarnya ke DM dari panitia ya. Ini Mbak Christina Dewayani dari SMA K Trimulya, kalau nggak salah ini di Bandung. Kemudian yang ketiga dari Mas Muhammad Wijaya dari Universitas Negeri Makassar. Ketiganya bertanya tentang minyak atsiri. Jadi memang minyak atsiri itu sesuai namanya, itu adalah minyak yang mudah menguap. Jadi artinya minyak ini tidak bisa disimpan dalam kondisi terbuka gitu ya. Dan dalam tumbuhan, ciri khas tumbuhan memiliki kandungan minyak atsiri adalah dari aromanya. Jadi kalau kita ketemu gitu, kita pegang daunnya atau buahnya, itu beraroma khas, itu biasanya bisa ditebak ada kandungan minyak atsiri di dalamnya. Nah, nanti komponennya apa itu yang kemudian kita isolasi dulu gitu ya, dan metodenya gitu. Kemudian Mbak Maria Ulfa bertanya tentang metode ini. Ada metode MAHD, ini singkatan microwave assisted hydrodestillation apa gitu ya, Pak ke belakangnya. Yang jelas ini adalah metode baru ya, metode yang masuk kategori inovatif lah. Biasanya minyak atsiri itu karena ini bentuknya cairan, artinya dari tanaman itu kita diisolasinya dengan metode yang untuk memisahkan cairan gitu ya, bisa dengan destilasi, bisa reflux, soklet gitu, dan ini yang terakhir dengan MAHD, dan itu menggunakan bantuan microwave. Jadi memang ini kalau pendapat saya pribadi ya, terus terang untuk riset di UIN sendiri belum pernah menggunakan MAHD. Jadi hanya menggunakan destilasi biasa gitu ya, tadi dengan destilasi stahl itu tampaknya memang tidak perlu di reflux dulu gitu. Jadi langsung saja memang menggunakan MAHD tersebut karena sifat minyak atsiri tadi kan dia mudah sekali menguap. Jadi kalau sudah beberapa kali proses ya bisa jadi nanti rendumennya makin kecil gitu ya. Jadi sayang terbuang gitu karena sebetulnya bisa rendemen tinggi tapi karena proses yang kita lakukan salah gitu ya, jadi akhirnya kecil dan itu memang besar sebetulnya. Besar kecilnya itu dari Christina ya. Jadi memang tadi dilihat tentu saja kita tidak bisa tahu besar kecil kalau tanpa proses untuk mengekstraknya gitu ya, hasil riset lebih banyak jadi artinya, tapi setidaknya kalau kita cium dari aromanya itu lebih kuat, itu ada kemungkinan rendemennya juga lebih tinggi dan kondisi tanamannya pun juga berpengaruh ya. Makanya kadang kita suka pakai bagian kulitnya gitu atau bagian daunnya atau bagian-bagian tertentu dari tanaman tersebut, itu biasanya rendemennya pun berbeda gitu ya. Begitu juga dengan kandungan senyawanya. Ini yang dari Universitas Negeri Makassar bertanya, bisa dengan metode lain tidak selain di CMS? Nah, untuk minyak atsiri itu biasanya komponen di dalamnya itu memang tidak hanya satu macam. Tadi aja hasil riset kita gitu ya, ada limonen, alpapinenal, citronella dan seterusnya itu nyampur dalam minyak atsiri. Dan memang bisa dianalisis dengan di CMS. Nanti keluar tuh puncak-puncaknya, ini senyawa yang dominan limonen, yang ini dominannya citronella dan seterusnya. Nah, untuk bisa tidak dengan instrumen lain misalnya ya? Ya bisa saja gitu ya. Cuma tujuannya untuk apa dulu nih? Kalau dia minyak atsiri itu lebih cepat gitu pakai di CMS. Kalau misalkan senyawanya metabolit sekunder, ini kita pisahkan ya. Kalau atsiri artinya memang bisa kita bilang begini, minyak atsiri itu pasti metabolit sekunder. Tapi metabolit sekunder tidak semuanya minyak atsiri, ada yang ekstrak dan yang lain-lain. Nah, kalau sudah bentuk ekstrak, kemudian kita isolasi, apalagi itu senyawanya murni gitu, itu prosedurnya makan panjang gitu ya, bisa pakai TIR, kemudian UPP sudah pasti gitu ya.
kemudian pakai NMR gitu ya. Dan itu terus terang ini kita buka rahasia juga di kimia UIN untuk riset isolasi itu kita kesulitan karena memang peralatannya itu kan NMR dan segala macam itu kita nggak punya gitu ya. Link untuk itu pun di ITB sudah terlalu penuh, di LIPI juga sama gitu. Keluar ya butuh koneksi juga gitu ya. Jadi akhirnya udahlah kita main di ekstra, kemudian kita aplikasikan untuk produk pangan, obat maupun kesehatan. Oke, saya rasa itu Pak Adi untuk menjawab 3 pertanyaan dari UTS, dari SMAK Trimulya sama dari UNM. Terima kasih. Putus-putus bunuh. Oke. Itu tadi pertanyaan untuk menjawab yang minyak atsiri, Pak Adi. Halo? Pak Adi? Ini suara saya memang nggak kedengeran ya ke sana ya? Dengar, Bu. Oh, Pak Adi ya, yang nge-lag ya? Ya. Oke, bagaimana ini? Dilanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya, Pak ya. Oke. Yang jelas kenapa tuh Citra? Oh iya. Dilanjutkan saja ya. Oke. Ya, Bu, dilanjutkan saja. Ya, ini waktunya Jumatan. Oke. Ini pertanyaan berikutnya dari Alia Nurrahmania, ini mahasiswa UIN Bandung maksudnya. Ini pertanyaannya tentang lotion ya tadi. Apakah jenis konsumsi dengan dilakukan uji iritasi atau tidak gitu ya. Jadi memang tentunya ketika kita membuat produk apapun itu sebelum dilempar ke pasar gitu ya, tentunya kita selesaikan dulu riset di laboratoriumnya. Uji apakah itu proximatnya, ya betul proximat, kemudian uji keamanannya, termasuk juga uji tadi apa karakteristik, kemudian uji kandungan-kandungan tertentu, gitu itu sudah selesai di laboratorium, baru kita lempar ke uji organoleptik, gitu ya. Nah untuk iritasi sendiri, karena ini memang berasal dari alam, gitu kita tadi uji terhadap pH, gitu ya. Itu bahkan secara riset pun memang pH-nya masih di batas yang memang standar. Jadi artinya memang asal kita tidak menggunakan apa namanya bahan lain gitu ya. Karena kan ekstrak tanaman ini bukan si komponen utamanya gitu ya. Untuk membuat sabun, membuat lotion tentunya kan ditambahkan zat-zat lain. Nah, itu kalau memang sudah menjadi standar SNI kan di sana ada nanti apa saja komponennya yang diperbolehkan dengan kadar berapa gitu ya, kemudian ketika diuji sudah sesuai atau tidak standar tersebut, nah itu baru berarti artinya sudah aman. Nah untuk uji iritasi atau tidak, iritasi itu kan artinya dioleskan langsung ke kulit ya. Nah kalau sudah sampai ke sana itu artinya uji terhadap manusia itu memang agak harus ada kode etiknya gitu ya. Jadi artinya itu memang proses panjang. Jadi biasanya uji itu kan ada in vitro dulu, in vivo gitu ya, terhadap sel, terhadap hewan uji, baru kemudian terhadap manusia. Termasuk meskipun itu produknya produk aman gitu ya, tetap saja kalau itu diujikan ke orang, apalagi kalau itu diklaim untuk kesehatan ada kode etiknya, kecuali untuk pangan mungkin ya, karena memang kita anggap pangan itu kan ada standarnya juga, sudah SNI-nya lewat berarti boleh langsung diaplikasikan. Kemudian itu jawaban untuk Alia. Pertanyaan terakhir ini dari Alfi Ihsanul Amal. Untuk yang pembuatan snack bar, katanya, itu kan ditambahkan ada telur dan sebagainya. Apakah mungkin kandungan proximat dan antioksidan itu berasal dari bahan tambahan tersebut, bukan dari bahan alamnya? Dan apakah kemudian perlu dilakukan pengujian juga untuk bahan tambahan tersebut? Oke, iya betul sekali Alfi. Jadi ketika ada snack bar itu kan bahannya tidak cuma tadi ya biji hanjeli dan biji labu kuning saja, di sana ada telur, ada mentega dan lain-lain. Nah, untuk menghindari bias data gitu. Jadi artinya tadi
milih antioksidan ini jangan-jangan karena telurnya, jangan-jangan karena menteganya gitu ya. Untuk itu maka komponen-komponen tadi kita buat sama. Jadi mau itu A1, A2 sampai A5, komponen telur, mentega dan seterusnya itu kita buat menjadi variabel tetap, dibuat sama semuanya. Sehingga asumsinya perubahan kenaikan pun tidak terlalu dipengaruhi oleh komponen tersebut. Jadi artinya masih ada memang di situ peran dari biji hanjeli dan biji labu kuningnya. Meskipun memang secara total akhirnya naik. Gitu ya. Dan memang itu tidak bisa dipungkiri, itu pasti mempengaruhi. Karena kan itu sama-sama senyawa yang memang bersifat antioksidan. Gitu ya. Jadi artinya memang secara kesimpulan, karena kita tadi dibuat tetap si variabelnya, jadi kita bisa akhirnya menyimpulkan bahwa antioksidan dari sampel kita itu memang memiliki pengaruh terhadap manfaat antioksidan itu sendiri. Begitu. Kemudian apakah perlu diuji proximat? Gitu, nah, proximat di sini kan yang dilihat adalah ketika sudah jadi produk akhir. Jadi memang kita ingin melihat kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan produk itu diuji dari awal, ya sebetulnya boleh-boleh saja gitu ya. Cuma untuk riset itu penting atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu sih sebetulnya ya. Jadi riset itu kalau mau dibilang semua hal ingin kita teliti, ingin kita uji. Tapi kemudian pertanyaannya perlukah itu diuji gitu ya. Kalau untuk melihat pengaruh antioksidannya misalkan. Kenapa saya uji proximat ya? Karena ini produk pangan. Jadi artinya memang ada harus ada data juga bahwa ini betul mengandung protein, lemak dengan kadar yang tinggi gitu ya. Dan seterusnya. Begitu saya rasa menjawab pertanyaan dari 5 penanya tadi. Mangga Pak Adi, saya mengingat. Siap, siap. Mohon maaf Bu Nunung, tadi nampaknya yang saya keluar gitu ya. Berarti Bu Nunung sudah beres ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya yang ke Bu Nunung ya, Bu Nungnya. Mungkin yang belum tinggal Erni sama Ibu Nurmala mungkin ya, Bu Nung ya. Oke, baik kita lanjutkan dulu. Ini ada pertanyaan untuk Ibu Malihatul gitu ya. Untuk mengatasi masalah fouling terkait kekuatan mekanik membran, apa saja alternatif zat adiktif yang dapat ditambahkan kemudian untuk peningkatan nilai porositas selain nano ZNO, apa alternatif yang bisa digunakan? Mangga Bu Malihatul bisa langsung dijawab. Bu, tidak ada suaranya, Bu, masih di mute nampaknya. Ya, mohon maaf. Terima kasih Bu Ira Rizky atas pertanyaannya. Jadi untuk apa tadi ini ya? Untuk mengatasi masalah fouling terkait kekuatan mekanik membran. Nah, alternatif zat adiktif apa saja yang dapat ditambahkan, kemudian untuk meningkatkan nilai proses selain nano ZNO yang bisa digunakan apa, begitu ya. Jadi saat ini selain nano ZNO, kita bisa menggunakan TiO2 dalam mengatasi fouling, begitu. Tidak hanya TiO2, juga ada berbagai memang bahan dasar yang digunakan selain nano ZNO ada terbagi menjadi 5 kalau tidak salah, nanti akan misalnya kalau membutuhkan dari buku membran itu lebih, kalau kita mau konsen di membran ini untuk limbah atau untuk lainnya bisa juga, membran ini juga untuk kosmetik juga bisa, saat ini sedang juga kita adakan penelitian tentang kosmetik juga bagaimana pembuatan serum serum yang bisa membawa ini ya kulit kulit ini menjadi cepat cerahnya, karena kita tidak bisa bilang cepat putih tapi cerah begitu menurut standar BPOM. Itu kita bisa menggunakan membran agar serum ini lebih efisien, tidak lengket, dan di kulit itu tetap bersih. Tetapi mohon maaf, sayangnya
memang tidak saya berikan di sini begitu. Untuk karena saat ini kita baru konsennya di limbah. Jadi kita bisa menggunakan saat ini bisa menggunakan TiO2 sebagai pembeda antara ZNO sebagai penghilang fouling begitu, Ibu. Gimana Ibu Ira? Ya, terima kasih. Oke, kemudian untuk Bu Malihatul ini ada pertanyaan yang nyasar yang sudah dirangkum oleh panitia juga bahwa tadi disampaikan polietilen glikol atau PEG berfungsi sebagai pembentuk pori-pori pada hybrid membran. Penambahan adisorb tersebut mampu meningkatkan jumlah dan volume rongga pada membran PSF. Bagaimana pengaruhnya untuk limbah, Bu? Nah, bagaimana, Bu? Ya. Jadi kalau PEG yang kita perbesar, otomatis nanti yang kita dapatkan limbah untuk kejernihan ini ya kurang begitu efektif begitu. Jadi PEG ini bisa kita standarkan kira-kira berapa dalam jumlah, misalnya tadi ZNO-nya itu 22%. Nah, jadi PEG-nya sekitar dari 50-100 mili yang kita berikan agar tidak begitu besar rongga yang ada pada membran. Karena kalau kebanyakan rongga pun nanti cepat sekali bocor membran ini kalau kita aplikasikan ke dalam limbah air. Begitu. Oke. Kemudian ada lagi, Bu, katanya menurut pengalaman Ibu, kesulitan ketika kita menerapkan pada skala lapangan itu dari skala lab itu seperti apa, Bu? Ya. Jadi mungkin ya, Bu ya. Ya, yang kita perlukan itu adalah alat saat ini yang saya punya itu alat filtrasi yang masih skala lab gitu, paling ya setengah meter lah gitu. Tetap di situ kan memang untuk tempat sampelnya limbah itu kan paling diameter 25 cm begitu. Tapi kalau kita aplikasikan ke dalam industri, tentunya kita harus punya harus ada alat ultrafiltrasi yang memang besar gitu. Nah, kalau dalam skala besar di sini membran pun kita ajukan ke persen dalam ZNO itu tentunya juga lebih besar, tidak 20%, mungkin bisa sampai 35% begitu. Itu yang bisa dilakukan karena kemarin itu kita hanya sampai uji coba di Pertamina itu dari segi lab-nya karena mungkin ya karena memang untuk penggunaan menggunakan bahan kimia itu cukup mudah ya, dan enggak masalah kalau masalah keuangan kalau sudah industri besar gitu. Jadi masih digunakan penggunaan penjernih limbah tersebut menggunakan setahu saya menggunakan bahan kimia begitu. Oke, baik, terima kasih Bu Malihatul atas jawabannya. Mungkin ini ada beberapa lagi pertanyaan ya untuk Ibu Nunung sebelum kita akhiri gitu ya. Ada dari Ibu Ernis Karwati, apabila minyak cengkeh dilakukan proses ekstraksi dengan larutan asam basa, berapa volume minyak cengkeh yang dihasilkan setelah proses ekstraksi ya, Bu? Apakah minyak jadi lebih banyak volumenya atau berkurang atau tetap volumenya? Mangga Bu Nunung langsung dijawab saja mungkin ya, Bu ya. Dan ada dari Nurmala juga saya bacakan dulu, mungkin nanti Bu Nunung bisa langsung dirangkum ya Bu Nunung ya. Iya, baik. Nurmala dari Unimers Makassar, kebetulan penelitian yang saya lakukan di prodi farmasi seperti yang dilakukan oleh Ibu katanya. Uji ekstrak etanol dalam sediaan krim terhadap mikroorganisme, kendala yang kami hadapi publikasi jurnal skala Scopus Bu. Bagaimana Bu standar publikasi Scopus, karena di tempat kami juga alat sangat terbatas. Kemudian oh iya, di Indonesia Tengah ini udah mulai memasuki ini ya, sholat Jumat ya. Dari Hijrah, dari UTS, masih terkait dengan minyak atsiri, hasil destilat dari metode MAHD, dari segi baunya terasa ada berdasarkan pengalaman Ibu untuk melihat hasil minyak atsirinya di hasil
distilatnya apa perlu di evaporator atau dipisahkan saja di corong pemisah? Karena agak susah melihat volume minyak atsirinya, izin Bu, apa Ibu punya referensi SNI terkait analisa minyak atsiri dari kulit jeruk nipis? Bisa di-share, Bu. Mangga, Bu Nunung, langsung saja dijawab. Oke, hatur nuhun Pak Adi, dan saya mohon izin tidak buka kamera ya. Ini gara-gara mau nampang, jadi akhirnya susah, sinyalnya hilang terus. Baik, tadi pertanyaan masih tentang minyak atsiri gitu ya, karena memang minyak atsiri sangat-sangat menarik gitu. Jadi memang ketika kita menggunakan proses ekstraksinya dengan tadi ya metodenya itu macam-macam, bisa dengan destilasi, tadi bisa dengan MAHD dan seterusnya. Dan itu memang ketika menggunakan metode-metode tersebut, tentunya nanti rendemen yang dihasilkan pun berbeda gitu ya. Ini apalagi dengan metode larutan asam basa gitu. Volumenya berapa? Berapa yang dihasilkan? Nah, kalau itu Ibu Erni, jadi memang saya tentunya nggak bisa jawab ya, karena memang itu tentunya harus pakai datanya, data laboratorium gitu ya. Jadi tentunya itu sesuai dengan riset masing-masing gitu. Bahkan minyak atsiri yang sama pun dilakukan metode pemisahannya dengan cara berbeda, itu rendemennya bisa berbeda juga. Jadi memang tergantung metodenya apa, sampelnya dari mana gitu ya, bagaimana kondisi sampel gitu, baru kita bicara rendemen gitu. Nanti paling kalau ingin membandingkan misalkan rendemen apa sih kira-kira yang paling tinggi, nah itu kita bisa membandingkan metode gitu ya. Jadi silakan Bapak atau Ibu gitu, adik-adik, kalau ingin misalkan memilih metode apa gitu ya, itu bisa pakai referensi penelitian orang, riset orang, ada yang pernah menggunakan metode tertentu misalkan dan rendemennya tinggi gitu, berarti kita bisa ikuti cara tersebut. Nah, termasuk yang MAHD tersebut yang terakhir ya, ini memang sepertinya yang di UTS sedang kesana gitu ya arahnya, banyak menggunakan MAHD gitu, karena memang metode itu yang terbaru gitu. Dan memang ini yang dari apa, Ibu Hijrah ya, itu apakah perlu di evaporator? Nah, ini juga mungkin saya tekankan dulu, ini bedanya. Evaporator itu tadi kita pakai ketika kita mengekstrak tanaman dengan cara maserasi gitu ya, direndam dengan pelarut. Jadi kan di situ ekstrak dengan pelarutnya bercampur. Nah, untuk kita memperoleh ekstraknya artinya pelarutnya harus dipisahkan dong ya. Nah, itu dengan metode evaporasi. Nah, beda dengan ketika kita mengekstrak minyak atsiri. Karena minyak atsiri itu kan bentuknya cairan gitu ya. Kalau kita tambahkan tadi pelarut kemudian dievap, wah itu bisa hilang semua nanti minyak atsirinya gitu ya. Jadi artinya itu metode berpengaruh. Dan kemudian kalau misalkan pakai destilasi, nah itu pun biasanya masih mengandung air. Oleh karena itu biasanya ditambahkan zat yang bisa mengikat air di sana, jadi tambahkan misalkan natrium hidroksida kalau nggak salah ya, atau apa. Nah, nanti di sana airnya terikat, bisa dipisahkan gitu, nah baru kita bisa memperoleh minyak atsirinya. Dan itu memang biasanya sedikit sekali. Karena memang itulah kenapa minyak atsiri mahal gitu ya. Karena memang rendemennya kecil gitu. Dan disinilah letak untuk kimia analitik tampaknya ya, ini suatu tantangan bagaimana, atau teknik kimia nih, orang teknik kimia, bagaimana mencari teknik untuk memperoleh minyak atsiri dengan rendemen yang tinggi, tapi dengan senyawa-senyawa yang yang diperolehnya pun itu memang senyawa-senyawa yang mempunyai nilai jual yang tinggi gitu ya. Dan itu biasanya ini istilahnya bukan SNI barangkali ya Ibu Hijrah. Jadi memang nanti di sana kalau kita pakai GCMS keluar gitu komponen senyawanya apa sih gitu, dan itu bukan SNI, jadi itu kandungan senyawanya apa gitu. Dan memang setiap minyak atsiri nanti beda-beda. Bahkan ketika kita kan sudah ketahuan tuh misalkan serai itu tadi mengandung alfa pinena, dia aromanya seperti itu gitu ya. Kemudian saya mau mensintesis gitu ya, mensintesis di laboratorium. Nah, ketika kita membuat minyak atsiri sintesis, aromanya itu akan berbeda dengan minyak atsiri yang alami gitu. Karena memang yang alami tadi itu campuran ya berbagai macam metabolit sekunder, biasanya golongannya adalah triterpenoid, dan itu memberikan aroma yang ketika digabungkan itu jadinya khas gitu. Dan itu tidak bisa ditemukan ketika proses sintesis gitu. Jadi tentunya itulah kenapa keunggulan yang alami-alami ya, aromanya tentu saja berbeda gitu, tapi memang kekurangannya tentunya kelimpahan yang sedikit ya, rendemen yang kecil. Jadi dari 1 kilo
sampel itu yang mahasiswa saya lakukan juga itu dapat minyaknya hanya beberapa mili saja gitu. Jadi artinya wah gitu harus sebanyak apa sampelnya supaya diperoleh minyak asiri yang banyak juga gitu ya. Oke, tampaknya itu untuk satu lagi yang Ibu Nurmala dari Unimers. Iya betul Bu. Tentunya kalau kita para akademisi tujuan utama kita adalah tujuan akhir gitu ya. Dari riset adalah publikasi ya, dan tentunya juga inginnya yang skopusnya terindeks dan key-nya Q1 gitu misalkan dan seterusnya. Nah, terus terang Bu, saya sendiri belum sampai tembus ke jurnal Q1 gitu ya. Karena kalau menurut pendapat saya pribadi ketika membandingkan atau membacalah riset orang yang memang jurnalnya sudah Q1, itu memang bisa dilihat kadang simpel si pembahasannya, tapi kemudian instrumen di dalamnya itu banyak sekali, kemudian juga pembahasannya sangat komprehensif gitu ya, kemudian bahkan kalau di kimia organik mah bisa sampai ke mekanisme bagaimana kalau untuk obat ya, ini kan Ibu farmasi ya, kalau farmasi mekanisme obat tersebut ketika penyerang suatu penyakit, misalkan ya suatu sel kanker, bagaimana mekanismenya. Nah Bu, kalau udah sampai ke sana, itu biasanya ya jurnal Q1 insya Allah tembus gitu ya. Kalau kita masih bermain di ekstra, kemudian tidak jauh berbeda dengan riset-riset terdahulu, ya mungkin kita harus bersabar hanya sampai yang angkanya lebih besar gitu ya di bawah, atau mungkin sampai sebatas jurnal nasional saja. Gitu. Jadi, tapi itu tidak menyurutkan semangat ya Ibu dari Unimers ini untuk bersama timnya tetap meneliti, mencari data sebanyak-banyaknya sehingga bisa sampai tembus ke jurnal yang memang bereputasi paling baik. Baik, itu saja Pak Adi, mudah-mudahan terjawab semua ya. Oke, baik. Atur nuhun Bu Nunung. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya pada sesi tanya-jawab yang ditujukan kepada Ibu Maliha dari Ibu Siti Rahmawati dari UIN Warisongo Semarang. Dalam pembuatan nanofiltrasi, apakah ada peluang memakai bahan dasar alam? Mengingat saya pernah mendengar ada beberapa bahan alam seperti kulit salak, mengkudu, dan lain-lain itu bisa dijadikan sebagai bioadsorben. Kemudian hasil dari penjernihan limbah migas menggunakan nanofiltrasi itu, apakah filtratnya bisa digunakan untuk kebutuhan minum? Misalnya Bu, terima kasih. Mangga Bu Maliha bisa langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk penggunaan bahan alam yang sudah biasa dilakukan pada tahun 2015 itu menggunakan nanas ya. Tetapi dari bahan dasar ini tampaknya kurang begitu kuat dalam membrannya itu. Jadi saat ini kita lebih menggunakan yang memang sintetis begitu, seperti polisalfon, polietrosalfon begitu, daripada kita menggunakan bahan organik gitu, karena ini membran hubungannya dengan limbah yang memang lumayan banyak. Terus yang kedua adalah apa Pak tadi Pak? Nah, penjernih limbah migas menggunakan nanofiltrasi, apakah filternya bisa digunakan untuk kebutuhan minum misalnya? Nah, bisa juga kalau misalnya ini kita gunakan sebagai filtrat air ya, air kemasan, karena air kemasan saat ini banyak juga yang ada di masyarakat itu air yang dipakai ini setelah 2 minggu biasanya ada kekeruhan gitu. Jadi timbul kayak apa ya? Kayak debu yang ada di bawah, nah di situ bahkan ya saya juga pernah melihat ada air minum kemasan yang sudah mungkin nggak tahu berapa bulan itu juga ada apa mungkin kurangnya ini ya kualitas yang ada dalam air minum tersebut, jadi masih ada kekeruhan gitu ya, tidak semuanya, hanya beberapa nanti. Jadi membran ini sangat baik digunakan dalam penjernih air, tentunya dalam air minum pun termasuk. Nah di situ itu menggunakan membran, skalanya memang lebih skala besar ya, bahkan yang ada di masyarakat juga membran RO juga dipakai untuk penjernih air yang hasilnya tentunya juga lebih baik, karena dari penjernihan ini TDS-nya pun kita bisa hitung. Nah ini berbicara tentang TDS, jadi total dissolved solvent ini kalau memang
nilainya begitu banyak otomatis ya solvennya jadi kelarutan yang ada larutan di sini juga banyak. Nah, bagaimana kita bisa meminum air dengan TDS yang mungkin senilai low seperti aquades gitu. Itu yang bisa melarutkan semua virus atau bakteri yang ada dalam tubuh. Tapi kita tidak bisa seperti itu karena kita lihat lagi Zam-Zam itu TDS-nya harus 450. Kalau kurang dari 450 itu dikategorikan air zam-zam yang palsu atau KW. Nah itu. Tapi beda di sini ya, kelarutan yang ada di dalam air zam-zam dengan air yang ada di Indonesia tentunya jauh berbeda. Kalau mungkin di sana itu lebih manfaatnya lebih tinggi dan khasiatnya pun lebih baik daripada yang ada di Indonesia ini. Maka dalam penjernihan menggunakan membran ini ya, TDS juga mempengaruhi sekali untuk air minum yang kita minum. Begitu Pak Adi. Yeah. Oke, baik, hatur nuhun Ibu Maliha, dan ya jawaban dari Ibu Maliha tadi sekaligus menutup ya diskusi kita pagi menuju siang ini. Dan ya karena pertanyaannya sudah habis dan waktunya juga sudah sangat mepet gitu ya. Jadi ya saya tutup gitu ya untuk proses dari pemaparan materi hingga diskusinya tadi. Saya haturkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu pemateri, ada Ibu Nunung Kurniasih dan Ibu Mali Hatul gitu ya, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Adi. Sudah mengisi acara ini gitu ya. Dan ya diinformasikan untuk para peserta nanti ada 4 door prize yang sudah disediakan oleh panitia. Nanti akan diumumkan di akhir oleh MC. Nah nanti Mangga bisa langsung menghubungi panitia ya kalau yang mendapatkan door prize-nya. Baik Bapak Ibu dan seluruh rekan-rekan semua, kita atau saya akhiri untuk kegiatan materi inti hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk kita gitu ya, dan membuka peluang-peluang kolaborasi antar universitas untuk bisa bekerja sama dalam riset seperti itu. Terima kasih, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suaranya? Mohon maaf. Ya. Suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah. Oh, iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah membagikan ilmunya ya, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Ternyata banyak di sekitaran kita tanaman-tanaman itu memiliki banyak manfaat, seperti tadi contohnya daun segani sebagai antioksidan pada pengolahan minyak, seperti itu ya, minyak kelapa, minyak goreng, dan terus tadi sudah dijelaskan juga mengenai membran nanofiltrasi dalam pengolahan limbah migas gitu ya, yang memiliki banyak sekali keuntungan. Semoga saja ilmu yang telah dibagikan ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat apa ya, meningkatkan keinginan atau semangat kita yang ada di alam ini. Terus sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa khususnya untuk Ibu Malika. Insya Allah nanti ketemu di seminar nasional kimia ya Bu ya. Ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Kita langsung saja ke agenda yang selanjutnya adalah penyerahan penghargaan dan apresiasi berupa sertifikat kepada narasumber dan moderator kita yang insya Allah akan langsung diserahkan oleh Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Eko Prabowo Hadi Santoso. Kepada Bapak Eko, disilahkan. Ya, terima kasih saya Citra. Suara saya terdengar jelas, Pak? Iya, Pak. Sudah terdengar jelas, Pak. Ya, terima kasih Ibu Bapak yang telah hadir di kegiatan webinar seri 6 ini. Dan bersama ini saya menyerahkan sertifikat sebagai salah satu bukti bahwa ibu-ibu yang telah membagikan ilmunya di webinar ini.
Terima kasih Ibu Dr. Nunung Kurniasi, S.Pd., M.Si., dan Ibu Dr. Malika. Sama-sama, Pak Eko. Terima kasih, Pak Eko. Iya. Makasih semuanya, Bu. Nanti ketemu di Bandung ya, Bu Malika. Oh iya. Fordek hadir di Bandung ya, Bu ya. Iya, mohon maaf Pak Eko, saya tuh lupa itu kemarin, saya kira itu jadwal saya riset. Ternyata baik. Juga seminar, mohon maaf. Siap. Terima kasih juga ini sertifikat untuk Bapak Dimulyana Supriyatna sebagai moderator di kegiatan webinar seri 6 ini. Itu saja dan sampai jumpa di Seminar Nasional Kimia yang akan diselenggarakan di bulan Agustus dan di webinar seri ke-7 nanti yang Bu Malika ya, kalau nggak salah yang jadi hostnya ya? Iya. Ya, Wali Songo. Siap. Monggo Teh Citra dilanjut. Suaranya Teh Citra, mohon maaf. Belum ada ya? Sudah dengar? Sudah dengar? Ya, baik. Agenda yang selanjutnya adalah pembagian door prize. Tapi sebelumnya kami menginformasikan kembali bahwa ya tadi yang seperti disampaikan oleh Ketua Jurnal, nanti di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 6, kami akan mengadakan. Dan salah satunya adalah pematerinya adalah Ibu Malika juga ya Bu ya. Yeah. Kami sangat menunggu partisipasi dari Bapak Ibu dan untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu dapat mengunjungi web Semnas yang ada di kolom chat, yang sudah di-share di kolom chat ya. Untuk video teasernya akan kami tayangkan setelah ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Rizka, sudah ini membantu share screen. Selanjutnya adalah pembagian door prize. Pasti ini yang ditunggu-tunggu oleh para peserta ya. Selain tadi ilmu yang telah dibagikan, sekarang kita mengumumkan siapa saja yang mendapatkan door prize, di mana kriterianya adalah salah satunya merupakan penanya terbaik ya, adalah penanya terbaik. Kita langsung saja, selamat untuk Bapak Muhammad Wijaya dari Universitas Negeri Makassar. Bapak Muhammad Wijaya hadir ya Pak? Atau mungkin di sana sudah waktunya salat Jumat ya? Iya, nggak ada. Ya, pemenang yang selanjutnya adalah Erlinda Widyasmara Dianti dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Teh Erlinda hadir ya? Selamat Teh Erlinda, masih bergabungkah? Hadir Ibu. Oh, iya, selamat ya. Semoga bermanfaat. Iya. Selanjutnya adalah Mustika Hafsah. Teh Mustika Hafsah dari UIN Wali Songo. Dari Semarang. Dari Semarang, Teh Mustika atau Ibu Mustika? Hadir ya, Bu? Ibu Mustiksa. Oh, Mustiksa. Oh, mohon maaf, Ibu. Iya, ya, hadir, Ibu. Ya, punten, Ibu. Yang selanjutnya adalah Ibu Siti Rahmawati dari UIN Wali Songo juga ya Bu ya. Mungkin ini adalah temannya dari Ibu Malika. Ya. Ya, selamat kepada para pemenang door prize. Nanti boleh menghubungi panitia. Nomor teleponnya ada di flyer ya ke CP panitia dengan Ibu Nisa. Dengan Ibu Nisa seperti itu. Ya, mengingatkan kembali kepada seluruh peserta agar mengisi daftar hadir yang telah kami bagikan di kolom chat. Dan seluruh peserta
dapat langsung mendownload sertifikat yang kami berikan di ini ya, di kolom chat juga. Di situ ada drive, nanti teman-teman atau seluruh peserta bisa langsung mendownloadnya, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, karena acara sudah selesai, pemaparan sudah selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan ya alhamdulillah sama-sama ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Narasumber, Ibu Nunung Kurniasih dan Ibu Malika, kemudian untuk Bapak Adi Mulyana Supriyatna selaku moderator, serta tentunya kepada seluruh tamu undangan dan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir, seperti itu. Saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas memohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Sampai jumpa lagi di webinar seri berikutnya dan kami menunggu partisipasi dari Bapak Ibu di Seminar Nasional Kimia di bulan Agustus 2022. Salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Dan sama-sama Bu. Ada evaluasi atau langsung keluar ini teh?